Para hadirin, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, may we have your attention. Please be prepared. The program is about to start.
Halo Bu Indah. Anybody home? Bu Indah dengar suara saya? Ya, Pak. Siap. Yuk. Siap, kedengaran, Nggak Pak. apa-apa, sambil jalan aja. Siap. Sambil jalan aja. Mangga, mangga. Tes, tes. Suaranya kedengaran, Pak. Bagus, bagus Ibu. Suara mahasiswanya udah kangen sama Ibu nih. Siap. Tapi ini baru berapa nih? Baru 40 tuh, Pak. Masih Gak jauh apa-apa, kayaknya Bu. nih. Kita menghargai yang Baru sudah bangun hadir. kayaknya. Ya, kita menghargai yang sudah hadir. Pengusaha itu bangunnya harus bangun pagi, Bu. Kalau enggak dipatok ayam rezekinya. Iya, sepakat, Pak. Iya, keburu diambil orang ya, Pak. Ya, jodohnya juga dipatok orang. Jangan aduh Pak, kalau gitu cukup rezekinya saja. Harus segera ini. Siap. Silakan Gimana Ibu. Pak? Udah mulai aja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi KKU UPAM untuk tahun anggaran 2021 sekaligus mengadakan seminar kewirausahaan yang berjudul Be a Creative Entrepreneur gitu ya. Sambil menunggu dari Pak Kaprodi untuk masuk. Belum ya? Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, Bu. Atau kita nyanyi apa gitu? Oke, siap. Boleh mungkin, Pak? Nyanyi Indonesia Raya dulu. Baik, teman-teman. Mohon perhatiannya untuk khidmat. Kita mengikuti lagu Indonesia Raya.
Loh, sepertinya trouble juga ini, Bu. Oke, trouble, Ibu. Trouble juga. Trouble ini di siaran. Ada lagu yang lain, Pak. Oke. Lagu yang lain nanti kita sama-sama lagu cicak-cicak di dindingnya. Cicak-cicak. Baik, Ibu, sambil nunggu lagu mungkin. Yang biasa di seminar juga boleh tuh, Pak. Ya, sambil nunggu mungkin harapan untuk seminar ini apa nih, Bu, buat buat teman-teman mahasiswa nih. Kan ini kakak UKAM nih. Nah, harapannya buat buat teman-teman mahasiswa nih apa nih, Bu? Ini sudah ada 50 yang join nih, alhamdulillah. Ya, jadi tujuan diadakan Style Nasional itu kan sudah menghadapi kan tidak banyak berkembang gitu, itu aja. Tidak tahu dari sisi kreativitas yang terbatas atau mungkin pembekalan yang kurang. Ibu suaranya putus-putus gitu, Bu. Tujuan awal diadak bangun jiwa wirausaha dari para mahasiswa. Oke, Pak Dede sepertinya sudah masuk ya, Pak? Sudah. Saya lihat sudah, tapi audionya belum join beliau. Audionya belum masuk, Bu. Baru akunnya udah masuk, tapi audionya belum ini. Kalau saya lihat dari server. Bapak Dede Suharna SMM, kemudian yang terhormat Bapak Yulikus Partono M.Kom CH sebagai narasumber seminar kita kali ini. Yang berikutnya adalah serta yang terhormat kepada teman-teman mahasiswa program studi manajemen angkatan tahun 2018 atau calon peserta KKU tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pembacaan acara hari ini yang berjudul Seminar Kewirausahaan dan Sosialisasi KKU UKAM untuk tahun anggaran 2021. Untuk acara pertama, tadi kita sudah lakukan pemutaran lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen STLA Tantra Masiro, Bapak Dede Suwarna SMM. Kemudian acara yang ketiga, pemberian materi sosialisasi serta penjelasan program KKU UKAM oleh Bapak Dede Suwarna SMM. Kemudian acara keempat, lanjut acara keempat yaitu pemberian materi seminar kewirausahaan yang berjudul Kreatif Industri on the Net, Kreatif Entrepreneur oleh Bapak Haji Likus Patrono M.Kom CH. Kemudian kita lanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab dan yang terakhir yaitu acara penutupan. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita akan mulai acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen STIL Tantra Masiro, Bapak Dede Suwarna.
Baik, terima kasih Bu Indah. Suara bisa didengar dengan jelas? Clear Pak, bagus. Oke. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri di seminar kewirausahaan Bapak Haji Wiku Supartono, kemudian Ibu Sekretaris Prodi Manajemen Ibu Indah Lestari, serta rekan-rekan mahasiswa yang akan mengikuti pelaksanaan KKUKAM periode 2021. Selawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Dalam kondisi pandemi yang tidak menentu ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Baik. Untuk pelaksanaan KKUKAM ini, mohon izin Bu Indah ya, nanti sambutan sekaligus langsung dengan sosialisasinya saja. Saya akan langsung share materi saja. Untuk kuliah kerja usaha karya alternatif mahasiswa ini diberlakukan untuk semester 6. Pada pelaksanaannya itu untuk di waktu libur semester genap, yaitu sekitar bulan Agustus. Kita pelaksanaan di lapangan itu kurang lebih 1 bulan. Sementara satu sisi ada mahasiswa yang sekarang semester ini mata kuliah kewirausahaannya sendiri belum dipelajari, maka untuk mendorong itu prodi melakukan upaya ya, walaupun mungkin nanti tidak seluas materi ketika di kelas kewirausahaan yang 16 kali pertemuan, mudah-mudahan dalam waktu yang kurang lebih 1 jam nanti sampai jam 12 ke depan mahasiswa dapat membuka pikiran ya, bagaimana tentang kewirausahaan, sehingga dapat mendorong program dari kuliah kerja usaha karya alternatif mahasiswa tersebut. Di STIE sendiri, untuk program kuliah kerja karya alternatif mahasiswa itu memiliki dua program. Yang pertama ada usaha mandiri, kemudian yang kedua ada pendampingan. Nah, untuk usaha mandiri memang kita targetnya adalah mahasiswa harus memiliki produk dari inovasi, sementara kalau pendampingan ini harus ada keterlibatan mitra pendamping. Nah, dari prodi mitra pendampingan ini disyaratkan adalah dari UMKM. Jadi mungkin di sekitar wilayah mahasiswa itu ada UMKM yang memang UMKM ini perasaan misalkan dari dulu ini udah ada, tapi kok tidak berkembang. Nah, silakan masuk di sana memberikan pendampingan, ya. Baik bagaimana dari segi marketingnya, bagaimana dari segi pengelolaan keuangannya, bagaimana dari segi produksinya, misalkan mengatur manajemen persediaannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan sumber daya manusianya, pengelolaan sumber daya manusianya, dan bagaimana misalkan tentang upaya pengembangan usaha ke depannya. Nah, itu kaitannya dengan yang pendampingan. Begitu pula dengan yang usaha mandiri. Yang usaha mandiri juga sama. Dalam satu kelompok itu kan mahasiswa itu terdiri dari lima mahasiswa, ya, masing-masing memiliki relevansi akademik yang berbeda. Ada kewirausahaannya, kemudian ada keuangannya, ada SDM-nya, ada pemasarannya, dan ada operasional. Nah, KKUKAM tidak semata-mata berorientasi pada laba atau profit,
tetapi lebih mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran tim. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu program dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas tim KKU hendaknya tidak menjadi kompetitor, ya, tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat, pelaku utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, ya, bukan masyarakat ataupun mitra lainnya. Nah, yang ini, ya, pelaku KKUKAM itu bukan masyarakat ataupun mitra, ini berlaku hanya untuk yang usaha mandiri. Sementara kalau yang pendampingan pasti akan melibatkan ya mahasiswa, kemudian melibatkan masyarakat, ya, dan mitra lainnya. Itu yang pendampingan. Jadi kalau yang usaha mandiri itu pure dari kelompok itu sendiri tanpa melibatkan masyarakat ataupun mitra. Tapi yang kalau pendampingan wajib ya, melibatkan masyarakat ataupun mitra. Karena kita harus bermitra dengan UMKM tersebut. Nah, tujuannya dalam laporan KKUKAM ini adalah untuk melatih mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dengan dalam mengurai dan membahas suatu permasalahan yang ada di dunia kerja sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sesuai dengan bidang studinya. Tadi ya, terkait dengan 5 aspek tersebut. Selain itu, melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang sistematis dan struktur sesuai dengan format yang berlaku. Ini nanti tujuan akhirnya itu ada laporan dari KKUKAM, dan yang keduanya itu publikasi dari laporan KKUKAM itu dalam bentuk jurnal ilmiah atau jurnal pengabdian masyarakat. Nah, sementara kalau tujuan untuk KKUK ini adalah KKUK-nya ini adalah kewirausahaan. Ya. Sementara nanti M ini adalah pendampingan, mengambilnya dari M. Nah, tujuan KKUK ya untuk kewirausahaan adalah untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif ya, sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Nah, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau KKU kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Ini cita-cita yang besar memang. Jadi menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia. Jadi dari prodi manajemen mengharapkan salah satu atau mungkin banyak dari mahasiswa dari prodi manajemen lulusan Latansa Masero ini memiliki produk ya, sebagai orang berwirausaha memiliki produk yang dikenal nasional. Media untuk publikasi kan sekarang lebih mudah ya. Banyak medsos gitu untuk pemasarannya dan segalanya. Nah, sementara untuk yang KKUKAM pendampingan itu untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek yang menjadi solusi tepat bagi persoalan dan kebutuhan yang muncul di masyarakat melalui karya kreatif dan inovatif. Jadi karena sebagai contoh tadi dijelaskan, misalkan di lingkungan kita ada UMKM yang sudah berdiri, tapi sedikit sekali ya, atau dilihatnya berkembangnya itu lamban. Nah, itu kan berarti ada permasalahan di UMKM tersebut. Nah, silakan mahasiswa masuk di situ. Ya, membantu UMKM tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ruang lingkup untuk yang KKU kewirausahaan, ya, dari tahun ke tahun, itu kebanyakan bergerak di bidang kuliner. Karena berorientasinya kepada profit dan lebih mudah memang kalau di bidang kuliner. Namun KKU sejatinya lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual yang berdasarkan lahirnya komoditas usaha dan unik. Ya. Sebagai komoditas usaha harus merupakan jelmaan penguasaan iptek dan mahasiswa. Jadi intinya gini, walaupun kita misalkan nanti kelompok membuat produknya dalam bentuk kuliner,
produk kuliner itu kalau bisa ya, itu memiliki nilai tambah ya, memiliki nilai kreativitasnya, memiliki nilai inovatifnya. Jangan sampai misalkan produknya cuma basreng, misalkan kan basreng di Rangkas juga udah banyak, di Lebak juga udah banyak. Tapi basreng yang dibuat oleh mahasiswa itu harus punya nilai lebih dibandingkan dengan basreng-basreng yang ada di Lebak. Jadi jangan sampai yang umum, tapi bagaimana dari produk yang ada itu, atau mau menciptakan produk baru ya silakan, syukur dengan produk baru. Tapi misalkan dengan produk yang ada, mahasiswa itu harus membuat produk itu unik, ya. Kemudian inovatif, ya. Karena inovatif mahasiswa itu harus ada di produk tersebut. Nah, sementara untuk pendampingan, ya, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Nah, luarannya nanti untuk KKU kewirausahaan itu ada laporan akhir itu yang akan disidangkan, dan ada artikel ilmiah dan produk usaha. Artikel ilmiah ini nanti setelah diujikan laporannya, nanti membuat laporan yang sudah diperbaiki, kedua membuat laporan artikel ilmiahnya untuk dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat. Nah, sama juga dengan yang KKU yang pendampingan. Ini relevansi akademiknya, ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, manajemen operasional, pemasaran, dan kewirausahaan. Untuk laporannya tadi, ya, ada laporan KKU digunakan sidang, kemudian laporan artikel ilmiah, nanti ini setelah sidang. Ini contoh-contoh format dari KAPER nanti laporannya. Kemudian ini rencana kegiatan lapangannya, misalkan bulan apa, urayan kegiatannya, rencana misalkan yang pertama penyusunan modul usaha atau produk usaha, misalkan kegiatan bukti kegiatannya apa, bukti kegiatannya yang pertama daftar hadir peserta tersebut, kemudian foto, kalau diadap video cukup di sini nanti link video ya, kegiatan yang ada di sini. Ini rencana KKU kita ya. Untuk sosialisasi kita dilaksanakan bulan Juli dengan pendaftaran, pelaksanaan itu ya, sekitar bulan Agustus, penyusunan laporan kita secara September, walaupun nanti pada saat pelaksanaan kegiatan ya, mahasiswa boleh sambil menyusun pelaporannya, sehingga pada bulan Oktober kita ada pelaksanaan ujian. Nah, yang harus dipahami ini pas pelaksanaan ujian di sini biasanya akan berbarengan ya pada masa UTS. Tapi nanti dari prodi akan membuat jadwal se-fleksibel mungkin supaya tidak bentrok dengan jadwal kegiatan akademik mahasiswa. Karena pada bulan September Oktober ini perkuliahan semester 7 itu sudah dimulai. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan supaya nanti pas materi tentang kewirausahaan dari Pak Haji Yukus itu bisa secara luas. Untuk panduannya silakan bisa diunduh ya, di laman prodi ya, di http://management.ltm.ac.id. Untuk insya Allah tahun depan ini akan ditempelkan ke website STIE-nya. Ya. Untuk sementara silakan bisa diakses di sini. Pak Dede, suaranya menghilang. Gambarnya juga menghilang.
Halo. Kreatif entrepreneur yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yuli Pesakono, M.Kom. CH. Sebelum lebih dahulu CV dari Bapak Yuli Pes, dia merupakan seorang pegiat ya Pak, pegiat. Dia memiliki sertifikat kompeten BNSP, kemudian pegiat pelaku industri kreatif, kemudian pegiat juga bidang pemasaran, kemudian di public speaking, kemudian juga fotografer Nikon School. Ya, itu tadi baru segelintir. Selain itu, beliau juga merupakan apa ya, pencapaiannya salah satunya adalah pernah mendapatkan reward MURI ya 3 kali untuk kategori motivator pendidikan terbaik dengan jumlah peserta sebanyak lebih dari 18.000 orang. Luar biasa Pak, 18.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Yulikus juga merupakan seorang business coach ya. Salah satunya yang beliau pegang adalah OKOC wilayah Depok, kemudian Crazy Sales Marketing dan Digital Marketer, kemudian pengawas ya Badan UMKM Cimanggis, kemudian beliau juga merupakan pengawas atau pembina komunitas WPI ya, Wirausaha Pelajar Indonesia yang dulu sempat ada di kampus kita, kemudian beliau juga merupakan marketing kampus yang ada di Jakarta. Selain itu, Pak Yuliku juga merupakan pelaku bisnis atau memiliki beberapa bisnis. Salah satunya Y Enterprise. Yang kedua adalah aplikasi Pintu Ka'bah. Kemudian yang kedua Herbal Toiban. Yang ketiga aplikasi Gema Pelajar. Dan yang berikutnya, beliau juga merupakan pegiat social trainer. Salah satunya adalah merupakan pegiat dari Tahfidz Trainer Ar-Raji Foundation wilayah Bogor, kemudian DKM Al Mujahidin Depok. Dan yang terakhir, beliau merupakan kepala dari atau SIP Innovation Center ya, Latan Samasiro, yaitu bidang yang khusus membawahi karir entrepreneur dan learning center di wilayah perguruan tinggi Latan Samasiro. Begitu ya, Pak ya? Itu tadi. Itu baru sedikit kayaknya, masih ada yang lain yang belum disebut kayaknya Pak. Jadi itu adalah segelintir kiprah beliau selama ini dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Tanpa panjang lebar, kita persilakan Bapak narasumber untuk memberikan materinya kepadanya di persilakan. Baik, makasih Ibu Indah yang sudah membacakan CV saya. Baik, yang terhormat Pak Dede, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing sama teman-teman mahasiswa yang insya Allah tinggal satu langkah lagi ini untuk masuk ke proses KKU, lalu siap-siap untuk wisuda. Udah siap belum teman-teman semua ya? Mudah-mudahan siap semua ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti kita diskusi aja teman-teman ya, kalau nanti teman-teman ada yang kurang jelas, bisa langsung aja di open mic-nya. Di open mic, nanti sebutkan namanya, langsung dipertanyakan aja yang kurang jelas. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Tadi secara garis besar sudah diberikan gambaran, teman-teman saya sedang online dari rumah, dari Depok, mudah-mudahan ini daerah saya juga sudah mulai zona merah. Ya. Dirangkas juga sepertinya sama-sama zona merah. Sama, Lebak juga merah, Pak. Makanya, yang menjadi unik dan aneh ketika sekolah sudah mau dimulai, kampus sudah mulai dimulai, malah zonanya tambah merah. Ya udah kita nggak tahu lah ya. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman mahasiswa bisa memakluminya, lalu kita bisa beradaptasi ya. Jadi kita nggak perlu mengeluh, tapi kita beradaptasi untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, teman-teman, itu di bawah ada IG, LINE, FB, dan G+, ada YouTube. Kalau teman-teman nanti mau cari materinya, silakan ada di sana ya. Akunnya
simple, Mas Yule double E ya. Kenapa saya suka double E? Karena yang pakai double E itu biasanya hokinya kayaknya besar ya. Ya, coba lihat brand-brand yang double hurufnya double ya, itu pasti brand-brand yang sukses. Bismillah ya. Nah, ini yang mendasari saya kenapa saya selama ini ada di kewirausahaan, ada di marketing sampai karena alhamdulillah saya sudah dapat sertifikasi BNSP ya. Artinya dari sisi kompetensi oleh negara saya sudah alhamdulillah sudah diberikan sertifikat kompetensi. Nah, jadi teman-teman juga kalau nanti punya sesuatu yang mau harus lebih besar, harus punya sertifikat ya. Jangan cuma punya kompetensi tapi tidak diakui oleh sebuah lembaga ya. Nah, kita mulai ya materinya. Simple, sederhana, saya mau coba share apa yang kira-kira bisa teman-teman kembangkan di KKU ya, KKU KAM. Yang insya Allah sudah harus teman-teman laksanakan di periode Juli dan Agustus ya, libur semester Agustus. Berarti kan prepare-nya dari mulai awal Juli ya, hari ini ya, 1 Juli, berarti teman-teman harus prepare ya. Tanpa persiapan, tentunya teman-teman tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri, bermanfaat buat keluarga, juga bermanfaat buat masyarakat. Ya, jadi tanpa preparation, teman-teman tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu inovasi, sesuatu kreatif yang bisa membantu masa depan teman-teman, masa depan keluarga, juga masa depan masyarakat di sekitarnya. Nah, saya masuk materi sendiri sedikit, teman-teman. Saya coba open mindset dulu sama teman-teman yang hadir di sini. Ada kurang lebih 60-58 yang sudah join ya. Kalau sudah lihat slide ini ya, saya sedikit open mindset sebelum ke materi kewirausahaan. Andai Anda sekarang ada di sebuah kampus ya, kebetulan kampusnya adalah Tan Sama Siro. Ya, apapun kampusnya, kebetulan Anda di sini, biasanya ya persiapan yang Anda lakukan atau ketika nanti Anda lulus atau sebelum lulus, pasti yang pertama adalah bekerja. Rata-rata kuliah pasti rata-rata adalah bekerja ya. Bekerja dengan profesi apapun asal halal boleh aja Anda jalankan. Ini gambarannya ya, profesi bekerja. Nah, harapannya sih kalau bekerja dengan teknologi atau dengan digitalisasi yang seperti sekarang, Anda bekerja tidak cuma panahnya cuma di sekitar seputar Lebak ya. Tapi kalau bisa melebarkan potensi Anda sampai menjangkau seluruh Indonesia. Bisa di Kalimantan, di Sulawesi, sehingga mengharumkan nama kampus, juga mengharumkan nama keluarga. Karena Anda bisa punya eksplorasi nggak cuma di Rangkas, di Lebak. Atau bahkan yang lebih luar biasa, Anda bisa keluar negeri. Bukan keluar angkasa ya, tapi keluar negeri. Kenapa bisa? Karena sekarang sudah banyak teknologi yang bisa memudahkan Anda ke sana. Nah, jangan sampai yang teman-teman sekarang sudah masuk di semester 6, malah lambat mempersiapkan itu, lalu malah ujung-ujungnya begitu wisuda, angkat sebuah papan, terus tulisannya butuh pekerjaan. Waduh, ini marah bahaya, ini lampu kuning ya. Jangan sampai begitu wisuda, Anda masih belum bisa jadi apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemungkinannya pasti ada yang ngajakin jadi entrepreneur, seperti sekarang yang kita coba mau diskusikan ya. Yuk bisnis katanya. Ya, yuk bisnis. Yang pertama yuk kerja, yang kedua yuk bisnis. Nah, saya mau sharing sama teman-teman mahasiswa nih ya. Silakan di chat ya, di chat aja kalau open mic pasti rame. Saya mau tanya, kalau kita mau kerja atau kalau kita mau bisnis, pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dibutuhkan? Yuk teman-teman, saya mau lihat chattingnya. Ya, saya kasih hadiah nih. Yuk, kalau mau kerja atau mau buka bisnis, apa yang harus disiapkan teman-teman? Yuk, mangga chat. Bisa chat nggak ya? Chatnya. Yuk. Saya mau lihat chatnya. Skill, oke. Okay. Apalagi selain skill? Baru satu orang nih. Yang 50 mana? Apa yang harus disiapkan? Mental, oke. Okay. Apalagi baru dua orang. Niat. Planning, pengalaman, apalagi baru 3-4-5 hard skill, tapi mental, modal, kemampuan. Oke. Sip. Teman-teman, sorry ya. Teman-teman yang teman-teman jawab ini adalah jawaban orang anak-anak yang saya pikir bukan anak milenial. Ya, anak milenial jawabnya nggak begini nih.
Ya, anak milenial nggak mungkin jawab, cuma butuh mental, butuh rasa percaya diri, butuh modal, butuh apa lagi tadi, butuh skill. Nah. Sekarang teman-teman harus lihat kondisi yang terkini, teman-teman. Kondisi yang terkini, kondisi yang sekarang, ya, untuk bisa bekerja, untuk bisa punya usaha, memang sih harus punya skill, ya. Memang sih harus punya percaya diri, memang sih harus punya modal. Ya, saya nggak bilang jawaban itu salah, tapi ada dua jawaban yang teman-teman harus sikapi sekarang sebagai mahasiswa atau mahasiswi Latamsa yang sedang bersiap-siap untuk bekerja atau siap-siap untuk bisnis. Yang pertama adalah ini jawabannya. Apa itu? Punya medsos. Loh, serius Prof? Iya. Yang pertama punya medsos. Pasti semua punya medsos kan? Pertanyaannya medsosnya diisi dengan apa? Karena semua HRD selalu konsentrasinya sekarang adalah akun medsos Anda. Hati-hati dengan akun medsos Anda. Ya, akun medsos Anda. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman niatnya ingin bekerja di sebuah perusahaan yang besar, ingin bangun bisnis yang besar, akun medsosnya harus benar-benar di-maintain dengan baik. Isi-isinya seperti apa. Karena media sosial itu mencerminkan karakter Anda, media sosial ini mencerminkan siapa diri Anda. Warning, hati-hati ya. Jadi jawaban teman-teman tadi skill boleh benar, modal benar, percaya diri benar, tapi sekarang HRD melihatnya kalau Anda mau bekerja atau Anda mau bangun bisnis, yang pertama adalah media sosial Anda. Saya yakin teman-teman semua pasti punya. Ya, tapi pertanyaannya punyanya media sosial itu isinya apa? Ini akan jadi parameter HRD atau parameter investor untuk melihat bisnis yang nanti Anda bangun. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang harus disiapkan? Ini yang kedua. Personal branding, teman-teman. Personal branding. Pak, itu nggak diajarin di kampus. Memang ini nggak diajarkan di kelas. Ya. Ini diajarkan di seminar-seminar. Dan ini diajarkan ketika Anda buka mata Anda, buka wacana Anda. Ya. Coba searching, coba googling. Pasti sekarang untuk bekerja, untuk bisnis, yang harus disiapkan dua ini yang paling penting, yaitu media sosial yang baik, lalu personal branding. Oke. Sampai di situ dulu ya. Udah mulai penasaran kan? Personal branding itu apa? Nah, sekarang kita masuk lagi, belok lagi seperti arahan dari Pak Dede selaku Kaprodi tadi ya. Nah, pilihan KKUAM teman-teman, itu kan ada dua nanti. Ya, nanti kita arah ke sana ya. Jadi bagaimana media sosial teman-teman sama personal branding teman-teman itu berpengaruh. Berpengaruhnya bukan cuma terhadap KKUAM, tapi berpengaruhnya terhadap potensi teman-teman ketika nanti wisuda. Ya, jangan sampai wisuda semester 7 aja kalau teman-teman media sosialnya udah sangat baik, itu akan dilihat oleh HRD atau akan dilihat oleh pengusaha kalau teman-teman atau akan dilihat oleh investor kalau teman-teman memang media sosialnya betul-betul media sosial yang memang arahnya bisnis. Nah, tadi pilihan KKUAM ada dua kan ya. Anda mau boleh bisnis sendiri ya atau berkelompok tadi, artinya Anda menciptakan produk sendiri bersama kelompoknya. Otomatis punten nih teman-teman ya. Produk sendiri atau berkelompok harus kreatif ya. Harus kreatif ya. Bisnis itu kan teman-teman sudah belajar di manajemen pemasaran ya, ada 10 produk yang harus bisa dijual sebetulnya, enggak cuma kuliner ya. Enggak cuma fashion, ada jasa, ada ide, ada kreatif dan yang lainnya ada properti. Saya jadi malu nih jadi dosen di Latamsa kalau melihat mahasiswa-mahasiswi, saya enggak nyalain ya. Mahasiswa-mahasiswi KKUAM-nya cuma jualan kuliner aja mulu. Aduh, teman-teman. Yuk, jangan buat bisnis kita jadi kompetitor bisnis masyarakat. Kalau bisa jadikan bisnis kita punya sesuatu yang berbeda, be different dari bisnis yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Atau malah kalau bisa teman-teman dengan keilmuan yang teman-teman dapat di STIE, di manajemen, yuk dampingin bisnis UKM. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita bahas. Yang pertama ya, kita masuk ya. Caranya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, kita masuk. Nah, yang pertama kita bahas. Untuk bangun bisnis sendiri bersama kelompok ya. Yang pertama kali teman-teman harus disiapkan adalah self branding. Personal branding diri Anda. Kalau Anda berlima satu kelompok berarti Anda jangan pilih produknya apa dulu tapi self branding dulu, success through the me brand. Tunjukin bahwa Anda punya brand, punya merek, nama Anda itu menjual. Karena kadang bisnis itu bukan masalah produknya, tapi siapa yang ngejualnya. Benar atau benar teman-teman? Ya,
bisnis itu bukan apa yang dijual, tapi siapa yang ngejual. Kalau yang ngejual si A, kalau yang ngejual si B, pasti gue beli. Apapun produknya. Ya, jadi bisnis itu bukan tentang produknya, tapi siapa yang menjualnya. Jadi ketika teman-teman mau ciptakan bisnis sendiri yang kreatif, yuk buat personal branding Anda di bisnis di media sosial adalah self branding. Success stroke demi brand, tunjukin bahwa Anda itu sebuah produk yang dipercaya, bahwa Anda itu seorang mahasiswa atau seorang human yang bisa dipercaya oleh konsumen. Bahwa brand Anda, nama Anda itu how to positively differentiate yourself from the other. Bahwa Anda punya sesuatu perbedaan antara diri Anda dengan orang lain. And reach your goal through effective self-marketing. Dan buat orang itu percaya sama diri Anda. Kalau Anda sudah punya personal brand yang bagus, apapun produknya, believe it or not, semua bisa terjual. Ya. Pak, saya masih bingung. Oke, kalau masih bingung lebih jelas lagi begini teman-teman. Ya. Yuk teman-teman chatting lagi ya. Untuk menunjukkan personal branding yang bagus, coba teman-teman chat ya. Saya mau lihat nih personal branding teman-teman. Coba sebutkan 3 kata sakti self-brand dalam hidup Anda. 3 kata sakti yang membuat orang begitu kagum sama kita. Begitu trust sama kita. Apa coba? Yuk teman-teman. Saya mau lihat. Yuk tuliskan coba. Oke, sudah ada yang buka chatnya. Apa itu? Motivasi. Apalagi 3 kata ya, 3 kata sakti. Friendly, happy, good mood. Oke, ada lagi yang lain? 3 kata sakti self-branding Anda dalam hidup sehingga orang ketika berjumpa dengan Anda, dia kagum sama Anda. Dia trust sama Anda. Yakin usaha sampai. Oke, apalagi teman-teman? Yuk, yuk, kaman, 50 orang. Motivasi percaya diri. Ya, 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 saya semangat. Ini pagi-pagi luar biasa. Motivasi percaya diri. 3 kata. 5. 4. 3. 2. 1. Penampilan. Nah, teman-teman. 3 kata sakti self brand ketika Anda nanti mau bisnis adalah yang pertama, tolong. Ya. Yang kedua, maaf. Dan yang ketiga, terima kasih. That's it. Ini menunjukkan kompetensi Anda. Ini menunjukkan seberapa integritas kebaikan Anda ditunjukkan dengan 3 kata itu. Jadi bisnis itu pertama harus selalu mengawali dengan kata tolong. Kedua, kata maaf. Dan ketiga adalah terima kasih. Ini 3 kata sakti yang bisa mengubah bisnis Anda, yang bisa mengubah karakter Anda. Biasakan 3 kata sakti. Oke? Jelas? Ya? Pasti Anda dengar sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sebutkan sekarang ya. Jadi please open mind ya. Dunia sudah begitu berubahnya. Enggak cuma spelling ya, tapi kita butuh suatu interaksi. Bagaimana Anda selalu mengucapkan kata tolong ketika meminta tolong sama orang lain, lalu bagaimana Anda menggunakan kata maaf ketika harus melakukan apapun diawali dengan kata maaf dan mengakhiri dengan kata-kata terima kasih. Maaf, tolong, terima kasih. Oke, lanjut ya. Mungkin penasaran. Ini bisnis ya. Saya belum masuk ke bisnisnya. Saya baru masuk ke fondasi ketika Anda membangun bisnis dasar. Nah, personal branding itu apa sih? Personal branding itu simple, sederhana. Ya, you are a brand. Anda tuh brand. I am a brand. We are a brand. Semua adalah brand. Whatever we am, to be or not, kita adalah brand. Semua makhluk yang punya nama itu berhak punya brand, teman-teman. Jelas ya, semua makhluk ciptaan Tuhan yang punya nama, jelas ya, yang punya nama itu berhak punya brand. Contoh, itu binatang kecil yang di bawah got itu di bawah got itu yang makannya jorok-jorok yang suka dikejar sama kucing itu apa namanya teman-teman? Tikus, yes tikus. Tikus di tangan Walt Disney menjadi sebuah brand yaitu Mickey. Mickey, ah yes, tikus. Di brandnya namanya Mickey Mouse, yes. Terus binatang paling bawel tuh, kwek, 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 kwek. Jadi nama Donald, Donald bebek, Donald duck tuh. Ah, ini luar biasa nih, siapa yang interaksi banget di chattingnya nih. Jadi artinya branding itu artinya siapapun bisa punya brand. I am a brand. Jadi
Anda ketika di kampus pasti si jahil, nah itu berarti brand Anda orang jahil. Si murah senyum itu brand Anda, si murah senyum itu brand. Itu tuh yang suka ngambek, nah itu brand Anda tukang ngambek namanya di kampus. Si jutek, brand Anda jutek itu dijuluki oleh orang lain. You are a brand, I am a brand, we are a brand. Jadi sebelum membangun sebuah bisnis, kalau mau diyakini sama orang, bangun personal brandingnya dulu. Itu yang pertama. Ya, pertama saya nggak bahas bisnisnya. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya. Kalau Anda mau bangun bisnis yang berkelompok ya, jadi jangan ngomongin bisnisnya dulu. Ya, Anda buat dulu personal branding. Atau kalau bahasa politiknya apa ya? Pencitraan. Pencitraan, yes. Your image, your vision, your value, your fashion, itu masukin di yang namanya media sosial Anda. Sehingga ketika orang lihat media sosial Anda, dia akan ngebayangin your image, bayangan Anda akan terbayang orang seperti apa, bagaimana misi hidup Anda, nilai Anda, dan visi Anda. Nah, ya, caranya bagaimana? Caranya begini, teman-teman. Yang pertama, berpikirlah bukan dari awal. Jadi kalau bangun bisnis, bukan, gue mau bisnis apa ya, salah. Tapi dari akhir. Ya, ibaratnya kalau di kampus nih bukan nanti di kampus Anda mau jadi apa, tapi setelah nanti Anda ninggalin kampus, legacy apa yang Anda tinggalkan di kampus. Jadi dosen itu mengenang Anda sebagai apa? Teman-teman di kelas itu mengenang Anda sebagai apa? Jadi bangun bisnis itu nanti harapannya bisnis ini akan seperti apa? Jadi bukan dari awal mikirin bisnisnya, tapi harapan saya bisnis ini nanti bermanfaat buat orang banyak. Banyak, yes, itu. Ya, legacy, warisan apa yang Anda tinggalkan? Nama Anda, bisnis Anda. Mulai tuh mikir tuh sekarang mikir. Ya. Terus yang kedua, legacy itu, warisan itu hanya terjadi jika Anda punya reputasi, punya karya yang diakui oleh sebuah lembaga. Ya, yang diakui oleh sebuah lembaga. Ya, diakui tadi seperti kompetensi tadi ya. Kemarin saya buka lowongan magang, harus punya kompetensi MS Word, desain grafis, lain-lainnya. Tapi terus saya tulis, lampirkan sertifikatnya. Wah, Pak, nggak punya sertifikat. Oh, berarti saya nggak yakin dengan kompetensi Anda. Hah? Oke ya. Iya, saya ikut, Pak. Siapa nih? Ikut kemana? Oke, lanjut ya. Prestasi itu baru dicapai kalau kita punya kompetensi. Nah, temukanlah kompetensi diri Anda untuk membangun bisnis. Paham ya? Ini cara yang pertama. Nah, sekarang ada yang baru di KKUKAM, teman-teman ya. If you fail to plan, then you plan to failure. Jadi sekarang coba teman-teman diartikan yang di bawah. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Yes. Ya. Jadi rencanakan KKUKAM Anda. Sekarang pilih. Ya. Pilih seperti apa. Nah, gambarannya begini teman-teman. Cara memilihnya bisnis kreatif itu adalah ini. Teman-teman sekarang anak-anak milenial ya, bersyukur teman-teman sekarang ada di generasi yang sekarang, ada di masa yang sekarang. Artinya bisnis itu nggak perlu modal besar sekarang. Ya, bisnis itu nggak perlu modal besar, bisnis itu nggak perlu koneksi yang besar, karena semuanya bisa disiasati dengan yang namanya teknologi. Ya, nah harapan saya kalau pengalaman saya di coaching teman-teman, anak-anak muda biasanya kalau membangun bisnis dari awal itu kurang struggle, kurang tough, banyak ributnya, banyak berantemnya sama kelompok, terus ujung-ujungnya ribut, terus nggak jalan bisnisnya. Atau biasanya bisnisnya itu yang dibangun di KKUKAM hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dapat nilai selesai. Padahal harapan kampus ketika Anda membangun KKUKAM, bisnis Anda atau pendampingan bisnis Anda bisa langgeng dan itu akan bisa menjadi rezeki Anda di masa depan. Jadi bukan cuma cari nilai ya. Kalau cari nilai Anda cuma profit aja di situ ya. Nah, teman-teman perhatikan sedikit, pergeser sedikit ya secara teori. Kenapa saya arahin teman-teman ke arah digital, kreatif. Bayangin sekarang perkembangan IT sudah sedemikian dahsyatnya teman-teman. Ya.
semua sudah shifting. Shifting itu bergeser. Pasti teman-teman sudah tahu lah, kalau surat menyurat kantor pos itu sekarang sudah terganti sama yang namanya email. Belajar di kelas, di sekolah, mau nggak mau, suka nggak suka, kayak sekarang sudah berubah menjadi e-learning. Apapun kelemahannya, apapun apa namanya suka dukanya, ya memang teknologi sudah seperti itu. Ya pengurusan pelaporan pemerintahan sudah berubah menjadi e-government. Ada E depannya, elektronik semuanya. Pembayaran sekarang sudah nggak pakai tunai, ada GoPay, ada OVO, sudah pakai e-payment. Ya. Kalau saya tanya sama teman-teman, di dompet ada berapa kartu? Nah, itu ketahuan. Ya, kartu ATM, kartu apa, itu menunjukkan bahwa teman-teman sudah digitalisasi. Ya, KTP-nya sudah e-KTP. ATM itu sudah pakai e. Apalagi ya e-tol. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Penjualan sudah pakai e-commerce. Makin lama semua sudah berubah, teman-teman. Jadi jangan cuma berpikir bisnis itu cuma yang jualan-jualan cireng dan seterusnya. Yuk kita berpikir kreatif. Ya, rapat sekarang udah pakai e-bisnis. Tiket sudah pakai yang namanya. Oke, saya dengar tuh tadi ada nyeletuk e-tiket. Sehingga email, e-learning, e-government, e-payment, e-commerce, e-business, e-tiket, sehingga manusianya menjadi e-dan. Ya, elektronik dan. Ya. E-nya kan depannya elektronik. Electronic mailing, electronic learning, electronic government, electronic payment, electronic commerces, electronic business, electronic ticket, dan electronic dan manusia. Nah, sekarang supaya teman-teman nggak edan, ya perhatikan gambar ini. Coba lihat, semua digerakkan sama yang namanya Go. Ada GoTo, ada Gojek, GoTokopedia, ada GoMessage, semuanya. Ya oleh seorang anak muda kan? Kalau tadi teman-teman yang gabung di awal tadi saya setelin tuh seorang anak muda yang ownernya Tokopedia ya, William Tanuwijaya, ternyata anak Medan yang orang miskin ya, dia bisa membangun Tokopedia dan mereka dia nggak punya kemampuan IT tapi dia mau belajar. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman. Nah, yang kedua tadi bisnis yang pertama, yang kedua kalau teman-teman mau melakukan pendampingan. Ya. Sekarang saya tanya teman-teman prihatin nggak dengan kondisi yang ada di Rangkas, di Lebak? Ya, pusat oleh-oleh khas Lebak, terus ada UMKM, madu, badui, terus yang dijualan seperti itu. Nah, ini kesempatan teman-teman dari Latam sama Siroh bisa mengajak UMKM di Rangkas, UMKM di Lebak untuk naik kelas dengan cara go digital. Nah, teman-teman dampingi itu. Ya, kan teman-teman sudah belajar yang namanya manajemen, sudah belajar tentang keuangan, sudah belajar tentang manajemen organisasi. Nah, hari ini tambahin lagi nih belajar tentang digital misalkan. Saya yakin kalau digital teman-teman pasti sudah bisa, tinggal dipoles aja digital marketingnya kan. Nah, dengan kemampuan teman-teman yang ada di kampus, ya, ilmu yang sudah ada teman-teman dapat di kampus dari semester 1 sampai semester 6 harusnya dengan keintelektualan Anda terjunnya bukan bangun bisnis sendiri untuk jadi kompetitor orang lain, tapi yuk gabung sama UMKM untuk Anda bisa jadi partner di sana. Ya. UMKM, UKM itu butuh pendampingan dari Anda sebagai mahasiswa-mahasiswa yang cerdas-cerdas ini nih. Yang punya kemampuan intelektual, punya kemampuan manajemen SDM, punya kemampuan manajemen pemasaran, punya kemampuan accounting. Nah, masuk ke sana. Dampingi. Itu akan lebih mudah teman-teman dibanding ketika teman-teman membangun bisnis sendiri. Nanti pertanyaan, Prof, kalau kita dampingin UMKM, nanti kita nggak bisa bisnis. Teman-teman akan ada di sana, kan? Menjadi co-parternya, kan berkolaborasi. Karena kalau teman-teman sudah pegang digitalnya, UMKM nggak akan lepas dari Anda. Nah, kan bisa berpartner tuh langsung, ya. Nah, caranya gimana? Nah, gini teman-teman. Nah, untuk yang milih pertama sebagai KKU yang bangun bisnis sendiri atau berkelompok, ya, atau yang mau bangun pendampingan, nah, harus punya sekarang tentang pemikiran digital. Nah, sekarang saya tanya teman-teman semua, yuk kita chatting lagi yuk, kita ngobrol lagi yuk. Menurut teman-teman digital mindset itu apa sih? Yuk, saya mau tanya, digital mindset itu apa sih? Menurut teman-teman nih yang generasi milenial, yuk, enggak, digital mindset apa coba? Saya mau lihat chattingannya. Digital mindset menurut teman-teman apa coba?
Cuman kamu 60 orang. 5. 4. 3. Pola pikir digital. Oke, okay, thank you. Siapa lagi nih? Hatur nuhun, Mita, kaya pengetahuan tentang digital, Ahmad Sofyan. Oke, okay, apa lagi? Makasih Ahmad Sofyan. Mita, apalagi Amalia memikirkan cara memperkembangan penjualan di era digital. Apalagi nih, satu lagi. Wah, saya kayak jualan ini nih. Yuk, saya ingin tahu menurut Anda digital mindset itu apa sih gitu. Karena teman-teman anak ekonomi nih, tapi kan anak milenial. Paling nggak harus tahu digital mindset, bahasa Indonesianya apa. Ya. Oke, selesai ya, nggak ada lagi. Baik. Nanti yang terus kontak sama saya di apa namanya di chat ini nanti dapat nilai lah dari saya ya. Ya nanti kalau sidangnya saya catat nih ya. Oke, Hanisa mengikuti perkembangan apa nih? Oke, nah teman-teman digital mindset itu bukan melulu bahwa bisnis itu harus komputer ya, jadi bukan melulu terus harus terhubung sama komputer. Nah, bukan itu. Digital mindset itu jadi gini. So what is a digital mindset? Digital mindset itu adalah sikap Anda dan perilaku Anda yang berorientasi pada memanfaatkan teknologi digital. Ya, jadi sebagai seorang mahasiswa yang milenial, Anda ngebantu UMKM ya untuk berorientasi bagaimana UMKM itu cerdas memanfaatkan teknologi digital. Ya. Contoh simpel yang sederhana memanfaatkan media sosial. Itu yang paling simpel, yang paling sederhana. Detailnya nanti lebih jelas ya. Jadi digital mindset itu bukan terus harus ada komputer, bawahan nanti harus ada printer dan seterusnya, harus punya jaringan. Nah, digital mindset adalah sikap dan perilaku kita sebagai yang mau bermain di bisnis, yang orientasinya adalah mengoptimalkan teknologi digital. Nah, terus pertanyaannya, gimana caranya Pak? Caranya begini teman-teman. Ya, dalam era bisnis yang sekarang, ya, dalam era bisnis yang sekarang, baik teman-teman membangun bisnis sendiri atau membantu UMKM, ada yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Ya. Fixed itu tetap, growth itu tumbuh. Bahasa Indonesianya. Wah, masih kurang mudeng, Prof. Oke, kalau kurang mudeng gini, ya. Fokus yang abu-abu dulu nih ya. Saya kasih warna dulu nih ya. Kita fokus di spotlight dulu nih. Nah, di sini. Banyak anak-anak muda pakai polanya fixed mindset. Contoh-contoh fixed mindset itu dia selalu failure is the limit of abilities. Jadi artinya, aduh, saya udah sampai di sini, saya nggak mampu lagi, ya gitu. Terus dia bilang, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak lebih baik dari mereka. Jadi, I don't like to be challenged. Saya nggak mau punya tantangan lagi. Jadi dia frustasi. Gampang menyerah. Ini fixed mindset. Ya, jadi orang-orang yang punya kecenderungan sifat gampang menyerah, mudah putus asa, terus takut dengan persaingan, itu adalah orang-orang yang pola pikirnya fixed mindset. Takut gagal, ya, takut nggak berhasil. Terus ketika mentok, ya berjalan mentok, ketemu tembok terus berhenti. Pak, gimana Pak? Ke depan tembok. Terus nengok kiri tembok, nengok kanan tembok, nengok bawah tanah. Hei bos, kalau depan tembok, kiri kanan tembok, bawah tanah, masih ada atas bos, ada Allah. Berdoa ke atas. Nggak mungkin atas tembok. Ya. Nggak mungkin atas itu di tembok. Ada keluar dari rumah, ada langit, ada Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang teman-teman, di Latan sama Siro, mahasiswa yang mau KKUKAM, yuk sama-sama sebelum kita terjun besok, punya growth mindset. Bahwa ketika kita gagal, itu adalah kesempatan, peluang untuk grow. Jadi gagal itu peluang untuk kita tumbuh, teman-teman. I can learn to do anything I want. Jadi saya bisa belajar dari apapun yang saya mau. Nah, itu growth mindset. Mau challenge. Ya, tantangan itu membuat Anda grow, tumbuh. Ya. Effort saya, determinasi saya, attitude saya itu adalah di luar dari bisa saya tembus dari kebatasan saya. Nah,
I like to try. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, teman-teman ya, jadi sekarang untuk masuk di dunia bisnis, baik Anda sendiri berkelompok atau bantuin UMKM, pemikiran Anda ada di sini. Growth mindset. Ini yang disebut sebagai digital mindset. Growth, bukan fixed mindset. Nah, teman-teman Latansa ada di sini semua nih harapan saya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Mita, keren. Growth mindset ada pola pikir percaya bahwa kamu bisa didapat melalui kerja keras. Kerja keras. Tapi ya nggak cuma kerja keras ya. Tapi kerja cerdas juga. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja mawas. Ada 5 as teman-teman ya. Nanti kita bahas nanti ya. Kita sekarang bahas bisnisnya dulu ya. Nah, sekarang berinovasi. Nah, ya, bagaimana cara berinovasi teman-teman? Ketika nanti teman-teman punya bisnis atau ketika nanti teman-teman terjun ke lapangan, ketemu dengan UMKM yang nanti kita mau bantu ya, yang nanti kita mau dampingi. Nah, bisnis itu bisa melaju kalau kita punya inovasi. Inovasi. Inovasinya seperti apa? Gini cara inovasi, teman-teman. Ya. Bedakan dengan kreativitas dan inovasi. Hampir sama sih sebetulnya. Ya, kreativitas itu kombinasi dari ide-ide, informasi untuk menjadikan ide yang baru, itu kreativitas. Kalau inovasi itu adalah prosesnya. Proses dari ide yang baru untuk dipraktekkan. Ya, jadi kalau teman-teman nanti membangun sebuah bisnis sendiri, nah, tahapannya masih di creativity itu. Baru cari ide. Tapi UMKM yang sudah berjalan, itu mereka membutuhkan yang namanya inovasi. Wujud baru. Jadi Anda kan datang ke sana pasti mengamati yang namanya apa coba? SWOT. Anda lihat SWOT-nya, lihat strength-nya, lihat weakness-nya, lihat opportunity-nya, lihat treatment-nya ya. Oke, nah SWOT-nya dilihat. Ya, SWOT-nya dilihat. Jadi sekali lagi, sorry. Kalau Anda yang baru bangun bisnis, berarti Anda masih di tahap creativity. Temukan ide-ide baru. Cari bisnis baru yang belum ada di rangkas. Tadi pesan dari Kaprodi, jangan ide yang jadi kompetitor. Kasihan tuh UMKM. Ya, dijadikan kompetitor. Dan berat kalau Anda orang pemain baru di market. Kalah dengan pemain yang sudah lama. Nah, solusinya, kalau Anda jadi pendampingan, yang kedua adalah UMKM itu butuh inovasi, butuh wujud baru. Bukan cuma ide. Kalau ide, mereka udah kenyang sama ide. Nah, Anda cari inovasi. Nah, gimana caranya menumbuhkan itu semua, teman-teman? Ini caranya, teman-teman. Ya, 7 inovasi yang bisa Anda tawarkan ke UMKM. Yang pertama, inovasi produknya. Ini nanti dilaporin. Jadi, selain inovasi produk, teman-teman bisa melakukan inovasi organisasi. Ya, Anda lihat struktur organisasi di UMKM. Nah, Anda buat tuh struktur-struktur yang sesuai dengan yang Anda dapat keilmuannya. Inovasi organisasinya. Kalau terlalu gemuk dirampingkan, kalau terlalu ramping dibuat tambah menjadi lebih manyus. Apalagi inovasi prosesnya, manufakturnya. Anda perhatikan proses produksinya. Ya, lihat. Nah, cari inovasi di sana. Atau yang keempat, inovasi teknologi. Berarti teknologi kan IT. Atau inovasi dari sisi strategi marketingnya. Pilihan yang kelima. Ide marketingnya. Apalagi inovasi bisnisnya. Inovasi strateginya. Jadi ketika Anda jadi pendamping di UMKM, Anda bisa melakukan eksplorasi di 7 atau salah satu dari 7 ini, teman-teman. Dengan kemudahan Anda, dengan kecerdasan Anda, dengan kemilenialan Anda, dan keilmuan Anda selama kuliah, Anda bisa melakukan 7 hal pilihan inovasi di UMKM. Inovasi produknya, inovasi organisasinya, inovasi proses produksinya, supaya lebih simpel bagaimana, inovasi teknologinya. Kalau memang Anda kompeten di bidang IT-nya, silakan masuk yang teknologi. Kalau enggak, lewat itu. Atau inovasi dari sisi strategi marketingnya. Inovasi dari sisi bisnisnya.
ke inovasi dari strategi strategi dalam secara global semuanya. Oke, paham ya? Jadi cukup menarik ini kalau Anda mendampingi UKM, dan ketika UKM itu bisa maju, itu keren banget teman-teman. Rangkas Bitung akan menjadi apa ya? Menjadi kota yang UMKM-nya maju sebetulnya. Kita harusnya bisa memajukan Lebak, Rangkas dengan UKM-nya. Ya, ada kan orang-orang yang sudah terpandai ini. Beruntung orang-orang yang bisa kuliah itu orang-orang yang terpilih ya. Anda tuh terpilih menjadi manusia-manusia yang bisa jadi sarjana kan gitu. Nah, saya kalau sarjana Anda enggak dipakai di masyarakat. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Nah, cara menginovasinya gimana? Nah, tadi inovasi sistemnya, sekarang caranya gimana? Caranya Anda pakai bisa 6N. Mohon izin ya teman-teman ya, saya pakai bahasa Jawa. Kayak saya orang Jawa. Yang pertama niteni. Niteni itu apa ya? Ngeliatin dulu. Ya, ngeliatin siapa? Ya, ngeliatin prosesnya. Terus yang kedua bisa dengan nyontoh. Nyontoh apa? Nyontoh kompetitor. Nyontoh itu copy paste. Oh, kayak gitu ditiru. Dalam bisnis itu enggak haram, itu legal, enggak masalah. Nah, kalau sudah nyontoh bisa juga ditambahi. Sesuatu yang belum komplit ditambahi. Atau yang sudah terlalu besar dikurangi. Atau diganti atau diilangin. Nah, niteni, nyontoh, nambahi, ngurangi, ngeganti, ngilangi. Ini ilmu praktisi teman-teman ya. Jangan cari di teorinya ya. Ini praktisi. Saya berikan kalau teori teman-teman pasti dapat di kelas. Jadi seminar ini adalah praktisnya Anda menjadi seorang pemain bisnis. Oke, lanjut ya. Semangat ya. Bu Indah, masih lama. Aduh, saya sudah keringetan Bu Indah. Lanjut ya. Nah, teman-teman yang baru di KKUKAM nanti, teman-teman harus membuat 3 bentuk baru yang belum ada di KKUKAM tahun sebelumnya. Ya. 3 bentuk baru di laporannya nanti. Pertanyaan, kenapa sih harus baru? Karena kita menyesuaikan sama perkembangan zaman, teman-teman. Nah, mungkin kita mengikuti pelaporan-pelaporan sebelumnya. Ya, jadi di KKUKAM yang sekarang, nanti dari optimalisasi digital mindset tadi, di pelaporan Anda, nanti Anda harus ada yang namanya business plan, perencanaan bisnis, lalu harus ada yang namanya progress business timeline, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Anda. Jadi bisnis itu bukan cuma 1 tahun, tapi long term. Ya, 5 tahun Anda mau jadi apa? 10 tahun bisnis Anda mau jadi apa? Tolong digambarkan. Ya, sehingga kita bisa memprediksi bisnis Anda ke depannya. Dan bisnis yang Anda lakukan bukan cuma untuk memenuhi tugas nilai. Kami berharap bisnis ini akan menjadi masa depan Anda. Masih ingat hari pagi ini saya sudah posting di media sosial, ya, orang yang nggak bisa kerja. Ya, jangan sedih kalau nggak bisa jadi karyawan. Jadi pengusaha, Anda akan mempekerjakan banyak karyawan. Ya. Yang ketiga adalah pelaporan dalam sisi digital marketing. Harus detail. Paham ya? Jadi di pelaporan ini nanti konsentrasinya setelah tadi Anda sudah bangun bisnisnya, pendampingannya untuk mengoptimalisasi digital mindset sesuai dengan perkembangan. Ya. Pelaporannya harus ada include perbedaan dengan tahun sebelumnya. Ada business plan, ada progress business timeline ya. Kalau bisnis sendiri Anda, timeline-nya sampai dengan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, Anda sudah progress itu sampai apa. Ada visinya, sudah ada gambaran. Ya. Kalau Anda pendampingan di UMKM, Anda sudah bisa memprediksi UKM ini 3 tahun akan seperti apa, 5 tahun, dan 10 tahun. Ya, anak-anak milenial pasti mudah melakukan ini. Dan yang ketiga adalah digital marketing yang detail. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas yang pertama, business plan. Ya. Teman-teman, bisnis yang kita bangun sendiri atau bisnis yang sudah dijalankan oleh UMKM biasanya punya kelemahan di perencanaan bisnis. Serius Pak, serius beneran. Ya. Dia nggak punya perencanaan. Tadi kan saya sudah bilang ya, if you fail to plan, then you plan to failure. Kalau kita gagal membuat rencana, berarti kita sedang merencanakan kegagalan.
Kita gagal membuat rencana, kita sedang merencanakan kegagalan. Banyak bisnis yang gagal di tengah jalan karena bisnis plan-nya nggak bagus. Nah, bisnis plan yang teman-teman gambarkan, baik bisnis sendiri maupun bisnisnya pendampingan, namanya kita pakai BMC. Silakan teman-teman googling nanti ya, ilmunya banyak. BMC itu singkatan adalah Business Model Canvas. Pak, itu bisnisnya dilukis? Bukan dilukis. Ini istilahnya Business Model Canvas. Jadi Business Model Canvas adalah sebuah tools dalam sebuah strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep bisnis Anda, konsumen bisnis Anda, infrastruktur bisnis Anda, keuangan bisnis dalam bentuk elemen-elemen visual, gambar. Ya, hari ini kita nggak butuh yang namanya tulisan. Ya. Harus dalam bentuk visual, gambar, yang nanti diterjemahkan dalam tulisan. Ya, jadi konsep bisnis model kanvas ini nanti Anda menggambarkan ide-ide bisnis sendiri atau bisnisnya UKM dalam sebuah gambar untuk bisa dipahami oleh investor. Ya, karena di sana akan mencerminkan tipe-tipe konsumen, pengeluaran, biaya, semua clear di gambar. Ya. Oke, makin penasaran ya. Kita iklan-iklan dulu nggak ya? Saya biasanya kalau seminar ada iklannya dulu. Nggak ya, lanjut. Nah, ini gambar ya teman-teman. Jadi, laporan UMKM nanti di bab 2, ya, di bab 2 ada yang namanya pelaporan bisnis model kanvas. Baik untuk bisnis Anda sendiri, kelompok, atau pendampingan UMKM. Ada 9 poin yang harus digambarkan. Perhatikan, ini mulai serius ya. Loh, Pak, tadi nggak serius. Tadi serius, ini lebih serius lagi. Di BMC ini ada 2 bagian, kiri sama kanan. Bagian yang warna merah dan bagian yang warna biru. Kalau bagian yang warna merah, Anda menceritakan hubungan bisnis Anda atau bisnis UMKM dengan konsumen. Ya, jadi gambarannya bisnis Anda dengan konsumen. Bisnis UMKM dengan konsumen. Itu yang warna merah. Ya, kalau di layar ini ada di sebelah kanan saya. Kalau yang warna biru, menggambarkan laporan tentang bisnis Anda dengan kondisi internal. Internal itu yang ada di mana? Yang ada di dalam. Di dalam bisnis Anda atau di dalam UMKM-nya. Oke, dimulai dari tengah pelaporannya. Oke, value proposition. Bisnis apa? Oke, sekarang saya tanya nih buat teman-teman, yuk kita chatting lagi supaya kita punya interaksi. Kalau teman-teman mau bangun bisnis, ya. Kira-kira bisnis apa teman-teman? Ayo, apa dasarnya untuk bangun bisnis coba? Yuk, silakan. Saya mau lihat teman-teman yang punya interaksi. Mita boleh, yang lain juga boleh, silakan. Ayo, coba apa? Fashion dan food. Oke, apalagi? Mita, makasih. Fashion dan food, apalagi teman-teman? Kalau memang harus bangun bisnis atau mau dampingin bisnis, bisnis apa coba? Ih, cuma minta nih, yang 60 kemana? Hello? Ternak, Allahu Akbar, Sapriyadi, keren. Oke, nanti kita diskusi ya. Oke, ternak, ada lagi? Bisnis yang dibutuhkan, Petrus. Bisnis yang dibutuhkan. Bisnis. Oke, sip. Paham saya, kuliner. Oke. Oke, teman-teman, singkat ya. Kalau Anda belajar strategi pemasaran, ya, biasanya kan konteks bisnis itu cuma memenuhi kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, pulsa. Sandang itu berarti fashion, ya, pangan itu berarti kuliner, papan itu berarti properti, ya, sandang, pangan, papan, kebutuhan manusia sih, menurut Maslow. Tapi ada satu lagi yang sekarang, yaitu pulsa.
Ada juga bisnis jasa. Teman-teman, oke, jawaban Anda nggak salah. Tapi yuk kita mengerucut, ya, mengerucut. Jadi kalau mau bangun bisnis, ya, nanti teman-teman tolong lihat ya. Jadi ketika membuat pelaporan atau ketika Anda menemukan ide bisnis, yang pertama harus Anda cari adalah laporannya adalah value proposition, ya. Tabelnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama ini seperti ini. Nomor satu ya, kita akan bahas satu-satu ya. Supaya nanti Anda nggak bingung ya. Nanti kalau bingung silakan chat lagi sama saya. Saya bisa membimbing Anda karena saya biasa meng-coaching pengusaha-pengusaha muda. Oke, yang pertama adalah, tadi yang pertama adalah ya teman-teman. Pertama adalah mana nih? Oke, sebelum. Oke, saya seperti dulu. Ini kok ada yang salah di saya. Oke. Nah, yang pertama adalah what do you do? Ya. Value proposition. Jadi kalau Anda mau bangun bisnis, ya, apa yang kamu kerjakan adalah nilai manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Jadi nggak cuma fashion atau jasa, ya. Jadi bagaimana bisnis Anda punya manfaat dulu buat orang lain. Karena bisnis itu adalah menolong orang lain, menemukan solusinya. Hal-hal apa yang membedakan bisnis Anda dengan orang lain? Jadi ketika Anda mendampingi UMKM, ya, ada nilai value proposition, ya, manfaat bisnis UMKM itu buat masyarakat apa? Itu yang pertama. What do you do? Value proposition. Atau detailnya saya kasih gambaran seperti ini ya supaya teman-teman bisa paham detailnya. Detailnya begini teman-teman. Value proposition maksudnya gini. Sederhananya adalah nilai jual dari produk jasa Anda sehingga konsumen tertarik sama produk Anda dibanding sama kompetitor. Jadi kalau Anda KKU di UMKM, Anda lihat value proposition dari UMKM tersebut. Ya. Nilai manfaat apa yang dimiliki oleh UMKM tersebut sehingga nanti bisa dipasarkan. Ya. Value proposition ini sangat krusial. Tujuannya apa? Agar bisnis Anda yang dijual itu diketahui oleh konsumen. Dan konsumen benar-benar butuh. Ini yang pertama. Value proposition. Jadi Anda menilai sejauh mana manfaat bisnis UMKM buat masyarakat. Anda kulik di situ. Ya, Anda bisa melakukan yang namanya investigasi. Ya, bisa dengan kuesioner, bisa dengan kan di Metolit itu ada ya, dengan kuesioner, dengan wawancara, dengan interview, dan yang lainnya. Ya. Atau lebih jelasnya begini teman-teman, buat yang mau buka bisnis sendiri, gini, bisnis yang bagus itu bukan yang hanya menghasilkan benefit, profit. Tapi bisnis yang semakin mendekatkan kita dengan pencipta kita. Karena bisnis adalah wasilah, tujuannya adalah lillah. Ya, sekarang sudah mulai mikir-mikir tuh. Jadi kalau teman-teman mau bangun bisnis, ujung-ujungnya cuma nyari untung, believe it or not, satu bulan tutup. Ya, satu bulan tutup, nggak sampai dua bulan. Ya, kenapa? Karena orientasinya uang. Ya, jadi tolong teman-teman nanti ketika bangun bisnis atau ketika mendampingi UMKM, perhatikan ya, manfaat bisnis mereka. Nah, alasannya begini teman-teman, nilai dan ide bisnis itu ukurannya bukan dari omset loh. Ya, ini pendapat saya nih, karena itu hanya ternilai dan terukur sebatas kemampuan manusia. Nah, nilai dan ide bisnis ukurannya adalah manfaat. Kalau manfaat itu dirasakan oleh konsumen, oh konsumen akan nyari. Coba bayangin Gojek dulu, seberapa orang nggak kepikiran tentang Gojek, tapi manfaatnya dirasakan. Orang dimudahkan dengan Gojek, orang dimudahkan dengan GoFood, orang dimudahkan. Nah, sehingga semua gulung tikar, ya. Jasa titipan, ya, JNE, Tiki, oh itu naik daun semua ya. Karena orang menggunakan aplikasi dengan smartphone. Nah, sekarang teman-teman tolong lihat keluar dari rumah Anda, lihat sekeliling Anda, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, buka bisnisnya. Ya, atau temui UMKM, ya, diskusi sama mereka, lalu lihat dengan seksama manfaat apa yang dihasilkan dari bisnis UMKM. Supaya ketika nanti Anda
meng-create yang namanya strategi marketing itu akan dengan mudah. Ya, ini yang pertama. Ya, oke, paham ya? Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Pelaporannya adalah Anda menulis value proposition dari bisnis Anda. What do you do? Langkah yang kedua adalah what do you have? Tuliskan customer segment Anda. Sebutkan pelanggan utama Anda, sebutkan pelanggan sekunder Anda. Jadi pelanggan itu ada dua, primer sama sekunder. Who do you help? Siapa yang Anda tolong? Kalau yang pertama adalah Anda punya manfaat buat siapa, yang kedua adalah siapa yang Anda tolong. Sekali lagi, bisnis itu adalah menolong orang lain. Jadi bisnis itu bukan jualan, tapi kita nolong orang menyelesaikan solusinya. Orang butuh gas, kita jualan gas. Orang butuh fotokopi, kita pakai jasa fotokopi. Orang butuh event organizer, kita selesaikan dengan event organizer. Orang butuh wedding organizer, kita buat wedding organizer. Orang butuh mobil, kita buat rental mobil. Itu namanya menyelesaikan solusi. Ya, who do you help? Oke, okay. Customer segment Anda tuliskan. Spesifik target konsumen Anda atau spesifik target konsumen UMKM. Tulis itu semua. Kita akan lihat karakter perorangan bisnisnya, solusinya buat siapa, laki-laki atau perempuan, usianya berapa, ya, segmentasinya dijelaskan. Yang kedua. Yang ketiga, setelah yang pertama what do you do, yang kedua adalah who do you help, yang ketiga adalah how do you interact. Ya. Atau customer relationship. Anda tuliskan di pelaporan, ya, bagaimana Anda membangun value proposition sehingga konsumen dekat sama Anda. Jadi customer relationship adalah bagaimana membangun PDKT, pendekatan dari bisnis Anda, UMKM atau produk Anda ke konsumen. Caranya gimana? Kita pengen tahu. Tuliskan di laporannya. Boleh secara personal, boleh by phone, ya. Jadi cara menjangkau Anda, cara menjangkau UMKM ke marketing, ke konsumen. Oke, okay, customer relationship. Pakai iklan, oke, okay, pakai iklan tuliskan. Gambarkan kalau pakai iklan. Buatkan X-bannernya, buatkan brosurnya. Nah, jadi Anda tulis di sini gambar-gambarnya, ya. Ketiga sudah. Cepat ya. Yang keempat apa? How do you reach them? Ya. Kalau tadi adalah how do you interact, bagaimana Anda bisnis atau UMKM itu melakukan pendekatan terhadap konsumen, sekarang adalah bagaimana Anda menjangkaunya. Yang keempat, how do you reach them? Teorinya gini, kalau tadi customer relationship adalah PDKT, ya. Kalau channel ini adalah Anda menjangkaunya dengan apa? Media sosial pasti. Ya. Berarti Anda tuliskan media sosialnya. Kalau belum ada, Anda buatkan media sosialnya. Nah, kalau sudah ada, tuliskan media sosialnya. Nah, apa yang dilakukan di media sosial? Itu distribution channel. Oke. Paham ya? Saya selesaikan dulu ya, nanti baru kita diskusi. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Karena nggak asik juga nih, saya ngobrol sendirian ya. Jadi sekali lagi teman-teman, BMC di pelaporan, bisnis model kanvas itu, yang pertama tuliskan what do you do, value proposition, ya, nilai manfaat bisnis UMKM yang anda dampingi atau bisnis Anda atau apa, kita mau lihat manfaatnya. Sejauh mana bermanfaatnya buat orang lain. Kalau manfaatnya cuma Anda bisa tuliskan dua, berarti bisnis Anda nggak layak untuk dijalankan. Ya, manfaat bisnis itu bisa dilihat nilai bisnisnya tinggi, manfaatnya tinggi kalau dia bisa menurunkan sampai di atas 5. Ya, kalau cuma manfaatnya cuma dua, mengatasi orang haus sama mengatasi orang lapar, ah selesai itu. Itu cuma bisnis jangka pendek biasanya. Orang sekali cicip, abis itu besok nggak datang lagi. Ya. Yang kedua tadi, how do you interact? Yang ketiga, how do you reach them? Ya. Yang keempat, how do you reach them? Ya sudah. Nah, sekarang yang kelima,
Yang kelima adalah kalau tadi kita berbicara tentang masalah eksternal, sekarang kita bicara masalah internal. Ya, tadi kan sebelah kanan nih semua ya, internal eksternal semua nih. Nah, sekarang kita bicara masalah internal. Internal adalah yang pertama, yang posisi nomor 5, Anda tuliskan di laporan adalah how do you do it? Di bisnis Anda, Anda ngerjain apa? Aktivitas utama bisnis Anda itu apa? Aktivitas bisnisnya UMKM itu apa? Nah. Oke. Nih. Key activities. Tuliskan. Jadi kalau Anda bangun bisnis sama kelompok Anda, tuliskan aktivitas yang Anda lakukan. Aktivitas dari mulai apa? Dari mulai praproduksi, ya praproduksi, kan ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Kan tiga tuh. Itu baru produksi ya, praproduksi berarti ngapain? Sebelum produksi, produksinya apa? Lalu pasca produksi, setelah produksinya sudah selesai apa? Lalu setelah itu marketingnya. Pre-sales, ya, pre-order namanya, pra-order, order sama pasca order. Ya, sebelum dijual, jualan sama purna jual. Ya, ibarat kalau pabrik kan mobil, pabrik mobil berarti pasca sebelum jadi mobil dia bikin apa dulu? Terus setelah jadi mobil bagaimana? Ya, itu kan pasca produksi, pra-produksi, pasca produksi sama pasca. Nah, untuk jualannya pre-order. Sebelum dijual itu Anda lakukan pre-order dulu. Jangan sampai begitu Anda jualan nggak laku. Pre-order dulu. Itu namanya tes ombak. Tes ombak itu namanya cek tes market. Anda lempar ke pasar, tester. Ada yang beli nggak ya? Jangan-jangan nggak ada yang beli. Begitu nanti diproduksi nggak ada yang beli. Nah, itu namanya tes market. Ya, tester dulu. Ada yang pesen nggak? Itu pre-order. Nah, setelah itu baru order. Ada order baru pasca order. Pasca order itu purna jual. Ya pernah jual. Mobil aja kalau sudah selesai dijual pasti ada servisnya dan seterusnya. Loh, Prof, kalau ini kuliner ada juga harusnya. Jangan sampai orang udah beli terus dibiarkan aja. Harus ada proses itu namanya interaksi ya. Jadi how do you eat itu ya, proses yang kelima adalah tolong gambarkan aktivitas bisnis Anda di jalanan sehari-hari. Ya. Sudah jelas tadi ya. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Aktivitas produksi. Terus aktivitas marketingnya pre-order, order, pasca order. Ya, lalu butuh tenaga ahli atau enggak di sana. Ya. Oke, nomor satu sudah. Saya reminder terus ya. What do you do? Bisnisnya, manfaatnya apa? Siapa yang kita tolong? Segmentasi pasarnya. Terus yang ketiga, how do you interact? Bagaimana Anda berhubungan sama customer, lalu bagaimana Anda menjangkau mereka, how do you reach them, lalu yang kelima tadi how do you do it, Anda ngelakuin apa di bisnis Anda atau UMKM yang Anda datangi, yang mau Anda dampingin itu apa aja kerjaannya ya, Anda survei, Anda bukan cuma survei ya, observasi pastikan ya. Oke, laporan yang keenam adalah what do you need, apa yang Anda butuhkan di bisnis Anda. Ya, sebutkan sumber daya yang Anda butuhkan di bisnis Anda. Sumber daya ada dua, ya, ada hardware, ada software. Hardware itu berarti butuh apa? Ada tiga, hardware, software, brandware. Hardware berarti Anda butuh apa aja? Ada kompor dan seterusnya. Kalau brandware berarti HRD, ya. Kalau software berarti kalau memang butuh program. Ya, jadi key resource itu artinya agar tetap kompetitif dalam industri, Anda harus tuliskan sumber daya yang tepat untuk mendukung aktivitas bisnis UMKM atau aktivitas bisnis Anda. Butuh apa? Ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan seterusnya. Tuliskan semuanya di situ. Oke, key resource. Duh, Pak. Udah mulai ngeluh kayaknya nih. Banyak banget, Pak. Bos. Kalau kita mau jadi pengusaha, yang kita urus banyak. Kalau Anda mau jadi karyawan, yang diurus sedikit. Makanya uangnya sedikit. Karena Anda mau jadi calon pengusaha nih.
pengusaha itu berarti harus mempersiapkan segala hal, detail. Ya, sedetailnya. Kalau sudah awalnya berat, teman-teman, ya besar, tapi setelah sudah berjalan, semuanya akan jadi seperti bola salju. Bisnis Anda makin besar. Bisnis UKM juga makin besar. Ya, pertama memang semua yang diawali itu pasti berat. Sama kalau Anda kerja kan enggak langsung jadi direktur kan? Step by step dulu dari pertama, dari bawah, dari magang dulu, habis magang outsource dulu. Habis outsource enggak diperpanjang outsource-nya, cari lagi, nah, kan gitu sama. Oke, key resource ya. Oke, lagi ya, kita mulai ya. Jadi ada BMC, yang pertama adalah value proposition. Manfaat bisnis yang Anda bangun atau bisnis yang Anda dampingi, UMKM. Yang kedua adalah customer segment. Ya. Segmentasi dari bisnis Anda atau bisnisnya UMKM. Yang ketiga adalah how do you interact, customer relationship. Ya. Bagaimana bisnis Anda bisa harus berhubungan sama orang lain. Ya, lalu yang ketiga ada yang keempat tadi ya kita bahas adalah mana tadi how do you reach distribution channel, bagaimana Anda menjangkau mereka, lalu aktivitas Anda, karena ini kan Anda namanya tadi apa, business plan, merencanakan bisnis. Nah, ini gambarin dulu ya. Ya, nah kadang-kadang UMKM atau UKM belum pernah membuat ini, teman-teman. Padahal ini menjadi semacam SOP ya, ini SOP nanti. Standar operasional prosedur. Kalau kan nggak melulu si pemilik bisnis akan hidup selama-lamanya. Ya, dia akan dilanjutkan lagi. Jangan sampai pemilik bisnis nggak ada, terus bisnisnya hilang. Kan gitu. Ya, karena bisnis itu bisa diturunkan, teman-teman. Bisnis itu bisa diwariskan. Beda dengan pekerjaan. Karena pekerjaan nggak bisa diwariskan. Kecuali ada yang punya bisnisnya. Yang keenam tadi apa? What do you need? Key resource. Ya. Sumber daya yang Anda perlukan apa? Kalau Anda baru bangun bisnis. Nah, kalau UMKM, perhatikan sumber daya yang ada di UMKM itu apa aja. Nah, dari ini semua kan nanti Anda bisa, mana yang bisa dirampingkan, mana yang bisa ditambah. Oh, ternyata di UMKM itu belum ada orang yang desain grafis nih, sehingga promosinya nggak bagus nih. Nah, kan ada tambahan. Belum ada orang digital marketernya nih di UMKM. Nah, itu berarti ada tambahan di key resource-nya. Oke, yang ketujuh sekarang, teman-teman. Yang ketujuh adalah who will help you? Who will help you? Kok itu gambarnya cincin? Pak, iya. Bisnis itu nggak bisa sendirian, bro. Sis. Jadi bisnis itu harus punya partner. Apapun bisnis Anda, kuliner ke, fashion ke, properti ke, apapun ke, kakek ke, nenek ke, harus punya partner. Tuliskan mitra utama usaha Anda. Dituliskan. Contoh misalkan, kalau bisnisnya fashion berarti mitra utamanya apa? Mitra utamanya yaitu pabrik tekstil. Kan nggak mungkin Anda beli bahan tekstilnya di pasar. Harganya mahal. Belinya langsung mana? Langsung di pabriknya kan gitu. Ya, kalau Anda misalnya kuliner misalkan ya. Kantin sehat, ya ada, harus belinya di supplier apa? Supplier sayur mayur, supplier buah-buahan, supaya harganya bisa masuk ke HPP, harga pokok produksi. Kalau Anda jualan tapi belinya di eceran, aduh bro, sis nggak nutup. Ya, jadi ini mitra usaha, cari mitra usaha. Kalau misalkan bisnisnya apa nih, misalkan bisnisnya sablon, nah tadi sablon berhubungan sama siapa? Tadi konveksi. Ya, bisnis apa? Jasa fotografi misalkan. Ya, wedding fotografi. Nah, wedding fotografi berarti apa? Wedding organizer berarti partnernya ada partner fotografi. Partner apa lagi? Partnernya catering. Partnernya apa lagi? Partnernya perias. Partnernya apa lagi? Gedung kan gitu. Sewa gedung. Nah, who will help you? Tuliskan partner bisnis yang Anda butuhkan di bisnis yang akan Anda bangun. Kalau Anda bangun sendiri. Tapi kalau bisnis UMKM, tuliskan partner kerja yang dapat membantu UMKM tadi. Ya, supaya mencapai value proposition. Value proposition itu nilai manfaat. Oke. Decoration. Yo, minta luar biasa. Ya. Oke, partner ya. Nah, ya. Oke.
Ya, contoh nih ya, jika Anda membuka sebuah bakery, Anda membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan dikirimnya selalu fresh. Iya kan? Ya. Jadi Anda beli tepungnya, ya, beli bahan-bahannya di toko yang ya, atau di suppliernya. Jangan belinya di retail lagi. Anda jualan untuk di retail, belinya ke retail lagi. Aduh, harganya ya yang nggak bisa dipres. Anda akan kalah dengan kompetitor. Ya, jadi partner kerja itu adalah mitra utama yang mensuplai produk Anda. Mitra utama yang membantu jasa Anda. Atau mitra utama yang membantu jasa UMKM. Ya. Produknya UMKM. Nah, Anda selidiki itu semua. Dalam membangun bisnis berarti kita butuh partner. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Saya selalu ulang-ulang kalau saya ngajar di kelas juga. Apa tadi? Yang pertama value proposition, laporannya. Yang kedua adalah customer segmentnya apa. Yang ketiga adalah customer relationship-nya. Tuliskan gimana caranya Anda membangun dengan customer. Yang keempat adalah distributor channel, bagaimana Anda mendekati customer. Yang kelima adalah aktivitas bisnis UMKM-nya apa. Bisnis Anda apa. Yang keenam adalah what do you need? Anda butuh apa di sana sumber dayanya. Dan yang ketujuh tadi apa? Mitranya. Key partner. Wow. Waduh, seru ini. Ini kalau sidang nanti asik nih ya ketemu saya ya. Nggak bercanda. Oke, teman-teman. Ini kalau saya dampingin bisnis memang begini ya. Kita cuma nanti teman-teman diskusi ini nggak berhenti sampai di sini ya. Saya terbuka untuk diskusi teman-teman ya. Nanti nomor WA atau bisa lewat Instagram atau apa-apa ya. Atau yang lainnya. Channelnya banyak ya. Oke, kita lanjut ke yang ke-8 teman-teman. Yang ke-8 adalah what will it cost? Nah, ini yang paling penting ya. Cost structure, budgetingnya. Nah, Anda tuliskan tuh. Anda kan sudah belajar tuh manajemen keuangan. Nah, Anda tuliskan what will it cost ya. Jadi cost structure-nya, struktur kalau Anda di UMKM, strukturnya UMKM itu apa ya? Apa namanya biayanya? Kalau Anda bangun bisnis ya Anda tuliskan juga. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda atau UMKM tadi ya. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan per harinya? Ditulis tuh sehingga kita tahu semuanya. Berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai? Sumber daya banyak ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya listrik dan seterusnya ya. Terus berapa harga pemasaran produknya nantinya? Ya, setelah dihitung semua nanti HPP-nya bagaimana ya, Anda sudah menentukan ya. Itu 8. Oke. Sekarang yang terakhir ya, yang ke-9 dari BMC. Tadi 1 sudah, 2 juga sudah, 3 juga sudah, 4 juga sudah, 5 juga sudah ya. 6, 7 dan yang terakhir tadi 8. Nah, sekarang ke-9. Yang ke-9 ini kalau yang tadi bagian kiri berhubungan sama internal, bagian kanan sekarang balik lagi berhubungan sama eksternal. Apa itu? How much will you make? Ya. Berapa keuntungan yang Anda dapat? Revenue stream-nya. Kita ingin tahu. Tolong tuliskan di laporan. Ya. Jadi yang terakhir yang harus Anda laporkan, baik bisnis sendiri maupun bisnisnya UMKM, Anda tuliskan how much will you make. Jadi Anda dapat profitnya berapa di sana. Ya. Revenue stream itu aliran pendapatan. Ya. Pendapatan yang Anda dapatkan selama per hari. Ya. Sebagai sumber dari hasil penjualan, dividen, dan lain sebagainya. Ya. Revenue stream. Bisnis model kanvas. Ini merupakan teknik yang efektif, teman-teman. Karena dengan gambar tadi, orang lain atau investor yang nanti akan membantu bisnis Anda, itu akan bisa melihat dengan real. Jadi pertanyaannya gini, teman-teman. Kenapa sih laporannya harus membuat dalam bentuk BMC? Saya sedang mengajarkan teman-teman, mengajak teman-teman, karena bisnis itu butuh investor. Kalau teman-teman bisa membuat BMC-nya dengan bagus, nanti kalau ketemu investor yang ingin membiayai bisnis, Anda cukup sodorkan BMC ini. Bisnis model kanvas, investor akan paham. Dia akan lihat tuh semua komponennya 9 tadi.
Ya, sehingga ide-ide yang tadinya cuma ide inovatif itu bisa diwujudkan oleh investor kalau Anda butuh modal atau kalau UMKM tadi butuh modal tambahan dari investor. Jadi tuangkan bisnis plan-nya UMKM yang Anda dampingi atau bisnis yang nanti Anda rencanakan dalam bentuk BMC, bisnis model kanvas. Ini contohnya teman-teman, ya. Ini contohnya dalam gambar. Nanti selain dalam gambar Anda juga harus jelaskan dalam tulisan ya. Ini contohnya. Ini contohnya nih, tadi sudah saya gambarkan. Contoh mana lagi? Ini saya kasih beberapa contoh ya supaya teman-teman punya gambaran ya. Misalkan ini nih. Ini contoh BMC produk t-shirt nih misalkan ya. T-shirt itu sablon ya. Misalkan sablon ya. Nah, ini misalnya gini nih. Ya, tuh teman-teman bisa perhatikan. Bisa cari di Google lah ya. Value proposition-nya nih custom dia t-shirt-nya bisa di custom, bisa boleh pesan jumlah banyak. Ya, keunggulannya kualitasnya bagus, bahannya oke dan seterusnya. Customer segment dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh. Ini t-shirt. Apalagi contohnya? Contohnya supaya kita bisa tanya jawab ya. Contoh BMC yang lain dalam bentuknya ini jasa foto studio, teman-teman. Bentuknya kayak gini. Kalau foto studio bisa seperti ini. Nah, value proposition-nya ada di tengah. Ya, digambar kayak begini. Ya, ada revenue stream-nya, ada constructor-nya, ada key partner-nya, customer segment-nya. Ini customer segment-nya pelajar, mahasiswa dan seterusnya, ya. Apalagi contohnya yang saya bisa kasih contoh. Contoh lain adalah tadi fashion sudah, jasa foto sudah, kuliner. Nah, kuliner misalkan produk minuman ini, produk minuman ya. Produk minuman. Nah, ini misalkan. Ini minuman nih, value proposition. Ini minuman sehat nih misalkan ya. Nah, bisa direct sell, ini kayak begini. Bisa menjual langsung. Ya. Oke. Kalau ini yang terakhir adalah kalau produknya adalah kuliner makanan ya. Makanan. Nah, ini contohnya. Ya. Ini makanan berat, makanan ringan, variasi menu, variasi bumbu, customer segmennya, cost structure-nya, gaji pegawai, produksi, promosi. Ya, kalau ini baru gambar ya. Nanti teman-teman harus tuliskan ini dalam bentuk uraian di bab 2. Oke. Nih, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman atau kita selesaikan dulu ke marketing. Digital marketing yang menarik. Bu Indah, bagaimana? Saya lanjut dulu atau bagaimana Bu Indah? Lanjut ya. Eh, mohon izin saya minum dulu teman-teman ya. Oke, saya tanya dulu kabarnya nih. Teman-teman sehat semua? Sehat ya? Oke. Semangat ya? Oke, sehat-sehat. Ahmad Sofyan, makasih. Oke, Teh Mita, semangat. Kang Ahmad, Teh Sinta. Oke, oke. Siap, siap, siap. Luar biasa. Oke, oke, oke. Ini semester 6 ya. Mudah-mudahan semester 7-nya saya ngajar kelas Anda nih. Entrepreneur. Oke, sekarang yang pertama adalah pelaporan tadi bisnis model kanvas. Nah, sekarang how to optimize your social media for marketing, ya. Bagaimana kita mengoptimalkan social media kita untuk marketing? Social media maksudnya bukan social media Anda ya. Oh iya betul, milik Anda atau bagaimana kita memanfaatkan sosial media miliknya UMKM. Ya, saya sebenarnya sangat ingin teman-teman mahasiswa ini bukan bangun bisnis sendiri ya, karena dalam waktu 1 bulan agak sulit ya dan butuh modal besar. Tapi kalau bisa sih dan manfaatnya besar, kalau bisa teman-teman, saran saya ya, datang ke UKM-UKM untuk menawarkan proses pendampingan bisnis. Ini mereka akan dengan senang hati, pengalaman saya, dengan senang hati mereka akan menerima kita. Ya, dan kalau pendampingan kita berhasil, kita akan bisa membantu mereka, ya. Dan kita bisa jadi partner bisnis mereka. Ya.
Nah, teman-teman bisa lihatlah di Lebak tuh ada yang di Baduy, ada yang jualan apa, terus di pasar itu ada UMKM, ada yang lain. Nah, itu bisa teman-teman bisa masuk di sana semua, ya. Oke. Okay. Oh. Saya unmute ya. Oh iya, sorry. Jadi semua enggak bisa bicara ya? Oke. Saya lupa allo participant untuk unmute themselves. Oke. Ya makanya sorry. Dari tadi mau enggak bisa. Sorry. Lanjut Pak Haji, silakan. Siap. Saya baru ini saya buka dulu deh. Oke, lanjut ya. Punten nih. Ini narasumber merangkap operator jadi begini jadinya ya. Baik, teman-teman, ini yang menarik teman-teman karena teman-teman ini kan milenial semua. Artinya pasti sudah pahamlah cara menggunakan sosial media. Nah, sekarang kita coba gunakan keilmuan kita baik sisi milenial atau sisi keilmuan di STE manajemen Anda masuk ke UMKM ya untuk membantu mereka. Nah, saya tambahan sedikit aja hasil pengalaman saya ketika saya coach di beberapa tempat ya pengusaha-pengusaha muda ya. Nah, kita masuk ya. Bagaimana kita mengoptimalisasi? Nah, teman-teman begini. Kita bedain dulu tradisional sama digital ya. Kalau tradisional itu strateginya dia pasti cari yang efisien ya. Efisien terus hierarki selalu harus dari atas ke bawah. Nggak bisa potong kompas. Terus talentnya low cost, ya. Terus teknologinya selalu berbenturan semua dengan hukum. Nah, kita nggak bahas yang tradisional, kita fokus digital ya. Di digital teman-teman ini nanti harus sekali lagi berinovasi, berkolaborasi, dan punya teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman itu yang dari mahasiswa Latansa itu percaya dirinya tinggi di depan UMKM. Ya, jangan sampai ketika teman-teman nanti mendampingi, tapi teman-teman nggak punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya, karena dengan kepercayaan diri yang tinggi, teman-teman atau rekan kerja atau teman kita yang nanti kita dampingi di UMKM, mereka akan trust sama kita. Ya, trust sama kita. Nah, ya. Jadi saya kasih fondasinya ya, gini caranya. Nah, di marketing itu teman-teman, ada yang namanya inbound marketing dengan outbound marketing. Pasti udah tahu ya, kalau outbound itu marketing zaman lalu. Zaman masa lalu ya, zamannya kuda gigit besi. Ya. Zamannya saya nih yang udah usianya 54 ya. Dengan pakai toa, teriak-teriak, pasang banner, terus open booth di mana-mana, bagi-bagi brosur, dan seterusnya outbound marketing. Tujuannya narik konsumen. Sekarang masih dilakukan? Masih dilakukan, tapi kurang efektif. Ya, kenapa? Karena outbound ini cenderung one way, satu arah. Ya, kita cuma ngasihin promosi, tapi kita nggak dapat impact-nya. Ya, nggak dapat feedback-nya. Nah, kalau inbound, ini inbound, kata kuncinya gini teman-teman. Inbound marketing itu bagaimana aktivitas promosi Anda atau aktivitas promosi dari UMKM yang nanti Anda bantu itu jadi magnet. Sehingga konsumen itu datang dengan sendirinya tanpa Anda harus sell door to door. Ya, ini kata kuncinya sebenarnya. Yang pertama ya, kalau outbound Anda harus door to door, sales to sales, dari pintu ke pintu, kan gitu kata kalau saya pernah belajar sales itu dari pintu ke pintu ku coba tawarkan jasa, kan gitu. Nah, kalau ini inbound itu Anda nggak perlu door to door, tapi Anda membuat sebuah strategi bagaimana konsumen itu datang ke bisnis Anda atau datang ke UMKM yang nanti Anda dampingi, ya beda zaman nih ya. Nah, di sini penggunaannya banyak banget nih, media sosialnya banyak banget nih, ya dari mulai G+, Twitter, banyaklah ya. Anda pasti lebih familiar daripada saya. Nah, sekarang strateginya begini teman-teman, ya strateginya digital marketing yang pertama adalah toko Anda, etalase Anda, pribadi Anda itu adalah akun medsos Anda. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda membangun bisnis, ya, atau gambarnya gini,
kalau Anda jualan di pasar, ya kan produk Anda itu taruh di etalase supaya orang lihat. Nah, kalau di media sosial, berarti media sosial Anda itu adalah ibarat etalasenya jualan Anda. Artinya kalau menggunakan foto-foto, harus foto-foto yang sesuai dengan produk yang memang Anda jual. Ya, personalnya juga begitu. Ya, toko Anda, etalase Anda, pribadi Anda, personal Anda ada di akun medsos. Itu yang pertama yang harus benar-benar Anda pegang. Jangan sampai Anda punya akun medsos, jualannya A, tiba-tiba Anda pakai produk B. Ya, netizen atau follower Anda akan melihat, loh kok dia owner produk ini tapi produknya pakai produk yang lain. Nah, dia nggak akan percaya sama Anda. Ya. Nah, sekarang strateginya gini, tips digital marketing. Yang pertama, teman-teman coba, yuk. Saya tanya sama teman-teman nih, pernah nggak lihat di minimarket, ya, produk kayak begini nih, dijejerin satu-satu tuh, satu lemari, satu kontainer, satu etalase, ada mie sedap, ada Indomie, ada Sarimi, ada Selera, itu. Pertanyaan saya, mereka bersaing atau berkompetisi itu? Ayo. Bersaing, Pak. Bersaing, apalagi? Apalagi? Berkompetisi, kata Mita. Apalagi nih teman-teman? Hello. Teman-teman, yang kita perhatikan ketika Anda lihat, ya, kalau Anda sebagai konsumen, dari kacamata konsumen, Anda melihat mie sedap, sari mie, pop mie diletakkan di satu tempat oleh pemilik Indomaret katakan, atau pemilik toko, itu kalau Anda lihat sebagai konsumen, ya betul mereka berkompetisi. Mereka bersaing. Nah sekarang yuk teman-teman lihatnya bukan dari mata konsumen. Lihatnya Anda sebagai ownernya Sarimi. Lihatnya Anda sebagai ownernya Mie Sedap. Lihatnya Anda sebagai pemiliknya Pop Mie. Melihatnya Anda sebagai pemiliknya mie Korea. Mereka tidak bersaing. Mereka tidak berkompetisi. Tapi mereka sedang bersanding. Bersanding? Iya, bersanding. Kayak pengantin. Duduk berdampingan. Kenapa? Karena dengan bersanding, konsumen akan mudah memilih. Akan mudah melakukan komparasi dibanding kalau mie sedapnya di pojok sana, Indomie-nya di pojok sana, Sariminya di pojok sana, sehingga konsumen tidak fokus dalam memilih. Ya, jadi saran saya ketika teman-teman nanti punya bisnis baru atau teman-teman lihat UMKM mau bersaing di kompetisi, rumus yang pertama harus Anda lakukan sebagai seorang digital marketer adalah bersanding. Atau bahasa milenialnya adalah berkolaborasi. Ya, dalam rangka apa? Bersanding dalam rangka untuk bersaing dan berkompetisi. Jadi, kalau Anda pemain baru di sebuah bisnis, jangan ujuk-ujuk langsung kompetisi. Anda nggak bisa head-to-head fight dengan produk yang sudah ada. Anda nggak bisa fight head-to-head dengan jasa yang sudah ada. Begitu juga dengan UMKM. Ya. Nah, bersanding ini tidak harus dengan satu produk yang sama. Ya, bersanding ini tidak harus dengan satu jasa yang sama. Berkolaborasi. Tadi saya bilang wedding organizer, dia berkolaborasi dengan apa? Dengan catering. Berkolaborasi dengan apa? Dengan fotografer. Nah, itu namanya berkolaborasi. Ya. Oke ya, nah jadi lakukan yang namanya berkolaborasi. Rumusnya bagaimana? Jadi sekali lagi namanya 3B ya. 3B itu pertama adalah, ini nanti ya sebelum Anda masuk ke dalam bagaimana mengalokasikan digital marketing, bagaimana bisnisnya UMKM itu Anda ajak untuk berkolaborasi, berpartner dengan UMKM yang lainnya. Ya, kelemahan dari UMKM, serius nih, mereka rata-rata egonya tinggi.
Jadi ketika dipartnerin sama yang lain, oh ntar gue rugi. Ah, bisnis nggak bisa begitu ya. Bisnis itu harus berkolaborasi. Ya, masalah untung dan rugi itu nanti rezeki Allah yang ngatur. Tenang aja. Teman-teman lihat ya di pasar itu tukang baksonya berjejer banyak tuh. Tukang bakso jejer. Bahkan kadang-kadang tukang bakso berjejer 3. Rezeki sudah ada yang ngatur, men. Ya, yang penting bagaimana kita berkolaborasi. Tujuannya adalah ya untuk bersaing dan berkompetisi nantinya ketika produknya sudah mulai kuat. Produknya sudah mulai stabil. Produknya sudah mulai bagus, sudah mulai punya nama. Ya, itu yang pertama. Oke. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman. Ya, bersanding tadi ya, bersaing baru berkompetisi. Yang kedua, target pasar, tentukan target pasar. Ini rumus-rumus yang udah biasa ya. Berdaganglah di tempat ramai. Ya iyalah Pak, masa dagang di tempat yang sepi? Ya iya, berdagang di tempat ramai. Jadi jangan di tempat yang sepi. Atau bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Maksudnya gimana ya? Berdaganglah di tempat ramai. Ya. Kan sekarang kalau untuk nyewa tempat nggak bisa. Ya. Mahal dan seterusnya. Nah gini teman-teman, strategi di digital marketing. Ya. Kalau media sosial Anda, followernya baru 100, Anda cuma jualan di media sosial Anda, berarti yang lihat cuma berapa? Cuma 100. Dari 100 itu yang beli berapa? Yang beli ya hukum Pareto, 1 biasanya. Ya, berbanding. Kan gitu. Jadi, bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Jadi, berdaganglah di tempat yang ramai. Caranya adalah gunakan yang namanya tag. Ya, di tag. Contohnya, ya teman-teman kan ada di Latan Sama Siro, di tag dong, minta tolong sama admin akun medsosnya Latan Sama Siro supaya bisa dipromosiin di akun Latan Sama Siro. Saya ngelihat nih teman-teman punya bisnis tapi malu-malu. Padahal saya sebagai admin yang nungguin nih, siapa yang mau promosi di akun kita? Nggak ada. Padahal kan di akun Latan saya udah ada 3.000-an tuh, 3.000-an followernya. Ya, atau kalau yang lebih crazy lagi. Teman-teman langsung nih tanda kutip ya lebih crazy nih langsung nekat ya tag ke tempat akunnya yang centang biru. Siapa tuh? Ya public figure. Atau yang paling mudah kan di Rangkas ada akunnya Info Rangkas Bitung, Info Lebak, tag aja ke sana. Ya. Itu Info Rangkas selalu promosi loh. Produk-produk UMKM. Nah, kan gitu. Berdaganglah di tempat ramai. Jadi kalau akun medsos Anda masih sedikit, jangan cuma jualan di akun medsos Anda, jualanlah di akun medsos yang lain dengan cara di-tag ya, pakai hashtag dan seterusnya. Caranya gimana? Nanti dibahas di mata kuliah ya. Kalau dibahas sama ini sampai 3 jam nanti ya. Bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Nah, ini bawalah keramaian, bikin keramaian di tempat Anda. Ya, bukan buat jadi media sosial itu jangan melulu isinya cuma dagangan aja, orang bosan. Bikin sesuatu yang unik sehingga orang langsung nge-like tempat Anda. Jadi viral di media sosial Anda. Ya. Cari ide-ide yang kreatif sehingga orang rame-rame datang ke tempat Anda berdagang. Paham ya, berdagang di tempat yang ramai artinya bawalah medsos Anda ke medsos yang sudah ramai atau bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang, bikin sebuah ide sehingga medsos Anda dikunjungi sama orang banyak ya. Nah, kan gini ya. Kalau pakai ini pasti lama kan ini ya, teman-teman. Ini zaman dulu ya, pakai store, physical location. Nah, sekarang bisa pakai multi channel marketing ya. Oke, lanjut ya. Nah, tip marketing yang ketiga, digital marketing yang ketiga. Ya, ini yang kadang-kadang suka dilewatkan sama UKM, suka dilewatkan sama Anda yang baru main di bisnis. Jadi tips digital marketing itu ada 5. Kalau kata kuncinya gini teman-teman. Kata kuncinya adalah marketing itu nggak kayak makan cabai langsung pedes. Butuh proses. Ya, jadi nggak bisa sekarang jualan terus nanti ada yang beli. Nggak bisa. Makanya ada yang namanya pre-order. Jadi sebelum Anda produksi itu Anda harusnya sudah woro-woro. Ya. Anda sudah personal branding tadi kan, Anda sudah personal branding teriak-teriak pencitraan bahwa Anda punya bisnis gitu supaya orang tertarik. Ya, jadi yang pertama adalah awareness. Awareness itu tujuan apa? Konsumen supaya tahu bahwa Anda atau UMKM itu punya produk. Nah, ya.
Dengan cara apa? Dengan cara prospecting, penetrasi, promosi, sama personal branding. Nah, ini penting. Ya, tujuannya supaya aware. Ya, di prospecting dulu. Di penetrasi dulu, di promosiin dulu. Tadi kan saya bilang ada yang namanya pre-order atau pra-produksi. Jadi jangan ujuk-ujuk main produksi aja, belum ada yang order. Nah, jadi kita woro-woro dulu, iklan. Personal branding. Nah, kalau teman-teman mau Agustus jualan, bulan Juli sudah sebulan nih personal branding terus. Posting-posting, gambar-gambar, rencananya mau bikin apa, dan seterusnya. UMKM juga begitu. Nah, kalau sudah demikian, konsumen sudah tahu, tahap yang kedua adalah consideration. Konsumen akan mikir-mikir untuk beli. Nah, gimana caranya supaya mereka beli? Nah, perhatikan kualitas sama produk jasa kita. Ya, karena kalau produknya bagus, jasanya bagus, konsumen akan tertarik. Itu namanya consideration, teman-teman. Ya, ini nanti harus Anda jelaskan nih. Ya, Anda jelaskan sama siapa? UMKM, supaya dia trust sama Anda. Ya, baru kalau kualitas produknya sudah bagus, packagingnya sudah Anda buat good looking, harganya juga sesuai dengan market, nah, terus baru mereka memutuskan untuk beli. Nah, pemutusan untuk beli namanya pull marketing, conversion. Caranya gimana? Caranya kasih bonus. Ya, kasih bonus. Orang Indonesia itu senang yang bonus-bonus, senang yang gratis-gratis. Itu namanya pull, narik. Kita tarik paksa mereka untuk beli. Nah, ini strategi. Jadi, kita gunakan strategi-strategi tersebut. Misalkan, strateginya apa? Misalkan kalau kuliner, misalkan beli satu, dapat dua. Atau kalau misalkan di fashion, cashback. Ya, beli satu, cashback 100 ribu. Bagi Anda yang beruntung, misalkan. Ya, misalkan harga apa? Ya, harga barangnya berapa, terus ada cashback-nya. Nah, ini namanya pull marketing. Kita tarik. Atau misalkan kalau Anda kuliner, misalkan bikin sesuatu yang luar biasa. Pull itu tarik ya. Misalkan apa ya? Gratis untuk ibu hamil. Oh, kan gratis untuk ibu hamil. Yang ibu hamil kan cuma ibunya. Bapaknya kan nggak hamil. Berarti yang gratis cuma ibunya. Bapaknya bayar. Kan gitu. Ini kan prinsip sedekah, pull marketing itu prinsip sedekah. Jadi kita kasih, tapi kita dapat. Ya. Nah, ibu-ibu hamil kan suka arisan tuh, yang hamil satu, yuk makan di sana, yang hamil satu, yang lain bayar. Atau gratis untuk yang ulang tahun gratis, yang lain bayar. Ya, ini contoh-contoh yang lain. Atau apa ya, gratis untuk yang bawa selingkuhan, jangan keras-keras. Misalkan, ya bercanda ya. Oke, itu pull marketing. Kita maksa orang untuk datang dengan membuat sebuah ide-ide yang kreatif. Ya, conversion. Mereka putuskan untuk beli. Yes, gue beli. Nah, sampai di sini biasanya teman-teman, rata-rata UKM atau Anda berhenti puas sampai di sini. Dia udah beli. Padahal di digital marketing ada yang namanya proses dua lagi di bawah ini yang lupa, yaitu loyalty. Bagaimana membangun loyalitas dari konsumen. Caranya bagaimana? Caranya dengan push marketing. Ya, push marketing. Ya, push marketing artinya kita push, kita minta sama konsumer tadi untuk melakukan yang namanya apa? Ada yang tahu? Nah, di bawah. Minta reviewnya. Minta ratingnya. Sehingga dia bisa mengajak orang lain untuk beli juga. Makanya kalau Anda beli di online pasti minta kan, minta di review, minta bintang 5-nya dong kakak, kan gitu. Nah, itu tujuannya apa? Supaya ratingnya, karena ketika orang belanja kalau ratingnya di atas 4,8 masih dicari. 4,7 lah, tapi kalau di bawah 4,5 aja sulit untuk mendatangkan konsumen. Nah, rating, review sama share and share. Minta konsumen untuk share ulang. Nah, ini strategi digital marketing. Dan ini harus dilakukan, teman-teman harus menjelaskan ini ke UKM yang teman-teman dampingi ya. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir adalah biaya tentang dana ya. Nah, biaya, enggak mungkin yang namanya teman-teman promosi pakai yang gratisan terus ya. Ada yang sponsor ya.
Lalu perhatikan hari-hari posting teman-teman ya. Nanti detailnya teman-teman bisa lihat di materi saya nanti ya. Kalau kita belajar yang lain, hari posting IG itu Senin, Rabu, Kamis. Jadi IG itu jangan posting di Sabtu, Ahad. Ya. Sabtu, Ahad itu biasanya hari keluarga. Kalau Senin, Rabu, Kamis itu biasanya IG itu kalau kita posting langsung dilihat sama orang. FB juga begitu, hari kerja jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kenapa jam 1 siang sampai jam 4 sore? Karena biasanya orang kerja di Indonesia itu seriusnya sampai jam makan siang. Ya, habis makan, jam makan siang dia kerja. Tapi biasanya kerjanya sambil pegang handphone. Nah, itu semuanya teman-teman jualan orang Indonesia gitu ya, korupsi waktu ya. Oke, YouTube dan yang lainnya. Oke ya, itu nanti detailnya ya. Oke. Terakhir dari saya, jangan lupa teman-teman, strategi marketing itu adalah FAST ya. FAST itu jangan lupa harus fatonah, harus cerdas menyampaikan kebenaran, lalu harus amanah, harus bisa dipercaya, benar bisa dipercaya, lalu harus sidik ya, perkataan dan perbuatannya benar, dan yang terakhir tahbligh, menyampaikannya harus benar. Ya, tidak ada yang disembunyikan. Ya, ini rumus marketing ya. Rumus bisnis itu ada kata-kata yang trust, ya, menjaga amanah itu luar biasa ya, luar biasa. Karena memang bisnis itu adalah proses trust, proses kepercayaan. Oke, sebelum saya tutup, buat semangat teman-teman sebelum kita tanya jawab, diingat teman-teman, kamu tidak harus paham everything untuk memulai something. Ya. Jadi kalau mau kakak ukam nggak harus paham segala hal ya, mulai aja dulu, nanti pasti ada jalan, kata Tokopedia kan, mulai aja dulu, nanti pasti ada jalan. Kalau nggak mulai ya nggak ada jalan ya. Kamu juga tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone ya. Memang sih harus ada teman-teman yang mendukung, tapi kalau memang nggak ada ya jalan aja sendiri ya. Tapi pesan saya, yuk berkelompok berlima, coba bantu UKM di Lebak, dirangkas supaya mereka bisa eksis menggunakan yang namanya media sosial. Terus yang ketiga, jika kamu ingin menguasai everything, kamu malah menjadi nothing. Jadi nggak perlu kuasai banyak hal ya. Satu aja, yang penting teman-teman bisa punya keahlian di sana. Ya. Lalu satu lagi teman-teman, ingat postingan saya tadi pagi, jangan sedih jika tidak jadi karyawan, tapi jadilah pengusaha dan pekerjakan banyak karyawan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Sementara saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulikus. Luar biasa materi. Ibu, suaranya hilang dari saya. Suaranya ngilang, Bu Indah. Bu Indah. Yang berikutnya adalah poin komoditas ataupun produk yang dibuat oleh kelompok KKU. Hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan dari masyarakat. Kemudian luaran KKU UKAM untuk tahun ini diharapkan ada beberapa. Yang pertama yaitu laporan akhir KKU itu sendiri, kemudian dibuatnya artikel dunia. Yang ketiga terbentuknya atau terbuatnya produk usaha. Yang keempat yaitu adanya produk usaha gitu ya. Ada lima, ada empat. Kemudian yang berikutnya itu ada lima relevansi akademis dari kelompok KKU, mulai dari manajemen keuangan, manajemen SDM, operasional, pasaran, serta kewirausahaan. Dan KKU untuk jadi dua, yaitu laporan kelompok KKU KAM yang digunakan sebagai syarat untuk mengikuti sidang KKU. Yang kedua adalah laporan artikel ilmiah yang dibuat setelah melakukan sidang KKU. Kemudian materi KKU bisa di-download melalui website Prodi Manajemen yaitu http://2/management.ltm.ac.id ya. Nah, itu materi yang pertama.
Kemudian materi yang kedua tadi dari Bapak Yulikus, pertama adalah mengenai step, pentingnya membuat step branding ya. Kemudian yang kedua pentingnya digital mindset dalam melakukan usaha di era teknologi sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya juga inovasi, tidak hanya dari inovasi produk, tetapi juga inovasi dari bidang lainnya. Kemudian yang keempat, adanya business plan ya, untuk melakukan suatu kegiatan ataupun rencana usaha. Yang berikutnya adalah pola ataupun digital marketing ya. Digital marketing dari mulai digital marketing versus tradisional dan marketing versus digital gitu ya. Kemudian ada inbound versus outbound marketing, kemudian tips digital marketing, dan yang terakhir yaitu PAS itu ya. PAS itu ya, persona apa itu tadi ya. Itu adalah sekarang kita akan buka sesi pertama mungkin ya Pak, sesi satu. Silakan mungkin bagi teman-teman yang ada yang masih mau ditanyakan, kurang mengerti, atau misalkan penasaran tentang sesuatu terkait dengan materi kali ini, bisa langsung ditanyakan kepada dua narasumber tadi. Silakan, ada yang berminat? Ini mana suaranya nih? Sudah mulai menciut. Tadi 68, sekarang tinggal 61. Jangan dulu keluar, teman-teman. Kita masih belum selesai sesi hari ini karena ada sesi tanya jawab, kemudian ada absensi yang harus kalian isi, mungkin yang sesi terakhir itu foto-foto ya Pak ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Narasumber kita sudah menunggu dua-duanya. Bagi yang mau bertanya bisa disebutkan nama serta kelas berapa ya, atau kelas A, B, C atau D ya, karena kita punya 4 kelas untuk yang semester 6 ini. Ada yang berminat? Izin Pak, gimana? Izin bertanya Bu. Oke, siap Bos. Iya. Kita koperasi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Agustina, NPM 18111, kelas manajemen 6A. Mungkin ini pertanyaan terkait teknis pelaksanaan kali Bu ya. Karena mengingat Lebak sekarang sedang zona merah gitu Bu, dan ada kemungkinan besar mungkin kita nggak bisa melakukan kegiatan atau penjualan secara offline, Bu. Itu solusinya gimana, Bu? Mungkin gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Wildan, kita tampung dulu mungkin ya. Apa mau langsung dijawab, Pak Dede? Mungkin ya. Langsung saja ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih dari Wildan. Memang dari tahun kemarin juga kita ada di masa pandemi untuk kegiatan kalabam. Cuma mungkin bedanya yang sekarang itu posisi, mudah-mudahan sih pas pelaksanaan Agustus nanti Lebak udah keluar dari zona merah gitu ya. Nah, seperti yang tahun yang lalu, kita mengsyaratkan bahwa optimalisasi untuk pemasarannya secara digital, ya, marketing digitalnya. Makanya tadi kemarin saya minta khusus ke Pak Jiubikus untuk menyampaikan bagaimana tentang marketing digitalnya. Karena mungkin di masa pandemi ini yang dioptimalkan itu adalah marketing digitalnya atau masyarakat secara digitalnya, baik menggunakan media sosial. Untuk offline-nya, kalau yang tahun kemarin, dalam satu minggu itu untuk offline-nya itu hanya pada saat
dua hari saja dalam satu minggu, pokoknya dua hari ya, untuk pelaksanaan secara offline-nya. Nah, sisanya itu dilaksanakan secara online untuk pemasarannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wildan, gimana, Dan? Alhamdulillah, Pak. Dimengerti, Pak. Ya, baik. Dimengerti. Yang lainnya silakan. Berarti, Pak, terkait pertanyaan terkait melanjutkan pertanyaan dari Wildan, ya, yang di Bapak seminggu dua kali jualan online dan selain dari itu jualan online sistemnya pre-order berarti, Pak. Dan jualan penjualnya itu kalau ada yang beli berarti kita COD gitu, Pak. Iya. Tidak mendirikan ini, Pak, lapak. Nah, kan kalau yang untuk mendirikan lapak itu kan untuk penjualan nanti secara offline-nya. Nah, nanti kan untuk secara online kan nggak mesti kita ada di lapak. Karena kaitannya nanti dengan yang tahun kemarin ya, kaitannya dengan izin dari ini Satgas juga. Intinya sih untuk jualan boleh, tapi dengan prokes yang ketat ya. Jadi menghilangkan kerumunan atau apa. Nah, makanya untuk offline-nya itu hanya dua hari ya, dalam seminggu. Harinya nanti bebas, tapi harus dikonfirmasikan dengan dosen pembimbingnya. Ya, termasuk nanti untuk medsos yang digunakan untuk digital marketingnya juga harus disampaikan dengan ke dosen pembimbingnya, biar dosen pembimbing bisa mantau nanti ke sana. Ya. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Mungkin bisa ada saya lagi tambahkan, Pak Dede? Oh iya, silakan Pak Haji. Baik, buat teman-teman untuk penjualan online atau untuk promosi online, selain teman-teman sudah punya media sosialnya masing-masing, nah bisa gunakan atau optimalkan media sosial yang ada di kampus. Jadi teman-teman cukup hubungi admin kampusnya atau yang pertama di tag. Lalu yang kedua, kalau memang ingin produknya ditampilkan, nah tolong dihubungi sama admin media sosialnya. Kan di situ ada nomor kontaknya, dihubungi. Nah, nanti akan kita bantu tuh. Kurang lebih misalkan mau pre-order, seperti apa kita akan bantu. Kalau cuma di-tag kan kurang maksimal. Nanti kita bantu untuk penayangannya di media sosial kampus. Dari mulai Instagram, YouTube, sama Facebook. Nah, teman-teman bisa optimalkan tiga tuh ya. Jadi kan kampus tuh punya Facebook, punya Instagram, sama punya YouTube. Nah, silakan bisa dimanfaatkan. Ya, asal dikonfirmasi aja akunnya sama gambarnya, baik video ataupun posternya. Nuhun, Pak Dede. Biar ya, bisa. Terima kasih, Pak. Siap. Silakan teman-teman yang lain, masih ada yang tanyakan? Mohon izin, ya. Pak, mau nanya. Mm-hmm. Saya Ripajri dari manajemen A. Jadi mau nanya terkait keikutsertaan dalam ini KKUKAM, itu ada standarisasi nilai enggak, Pak, kira-kira? Atau ada minimal IPK gitu untuk mengikuti ini KKUKAM? Untuk ininya persyaratan untuk kegiatan KKUKAM ini yang di dalam buku panduan itu nanti bisa dilihat bahwa syaratnya itu setelah menempuh sebanyak 110 SKS ya, itu berarti sampai dengan semester 5 itu nilai itu udah ada gitu. Nah, syarat IPK-nya memang kita belum, di situ belum tercantum ya, syarat IPK-nya misalnya itu adalah di 2,75 syarat IPK. Tapi untuk yang kelulusan, itu mata kuliah yang sudah lulus itu minimal adalah 110 SKS. Ya, karena untuk yang semester 6 kan baru mau UAS di akhir Februari ini, berarti nilai kan belum ada. Maka nanti IPK yang akan kita gunakan adalah IPK yang sampai dengan semester 5. Itu aja.
Gimana Pak Jir, ada yang di ini? Pak Jir, udah jelas belum? Pak Jir gimana? Menghilang sepertinya. Mana ini enaknya? Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Sebutkan namanya ya. Silakan. Ya. Baik, namanya nama siapa? Saya Tohir dari manajemen 6B pagi. Izin bertanya, tadi membahas masalah UMKM. Apa saja sih Pak permasalahan UMKM? Nggak jauh-jauh yang ada di Kabupaten Lebak dan bagaimana cara solusinya? Mungkin. Baik, terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan Tohir, nah itu kan kita harus terjun dulu ya, ke UMKM yang akan kita tuju yang mana. Nah, di situ kita mengalami pendalaman dulu, baru akan kelihatan ya mengalami kesulitannya di mana. Kalau kita mau menyimpulkan secara general, tanpa kita survei ke UMKM-nya sendiri, nanti khawatirnya kita keliru. Ya. Nah, nanti kalau yang mau pendampingan, langkah awalnya memang tadi harus ada pengenalan dulu. Ya, mengenal dulu dari UMKM itunya sendiri. Ya, kita datang dulu studi. Kalau kita mau buat skripsi ataupun apa, istilahnya ada studi pendahuluan dulu. Nah, di situ baru kita akan mensurvei di situ. Nanti akan ketahuan kendala yang dialami oleh UMKM itu seperti apa. Misalkan contohnya, contoh ini ya, bahwa UMKM di tempat Tohir itu mengalami kendala misalkan di pemasaran. Ya. Dan selain pemasaran juga misalkan untuk pelaporan keuangannya masih secara manual atau apa gitu. Nah, di situ mahasiswa kan bisa masuk ke sana, bagaimana menawarkan sistem pemasarannya, kemudian bagaimana menawarkan sistem keuangan yang lebih mudah, ya, lebih mudah. Syukur-syukur misalkan mahasiswa tersebut bisa membuatkan aplikasi keuangannya, sehingga membuat laporan keuangan itu hanya tinggal menginputkan dan outputnya itu sudah terbaca, seperti program akuntansi yang ada di perusahaan. Tapi ini kaitannya yang sederhana karena kan dengan UMKM. Nah, itu contohnya misalkan. Tapi untuk memastikan bagaimana permasalahan apa sih yang ada di UMKM, banyak sebenarnya ya. Ya, untuk memastikannya kita harus survei dulu ke tempat UMKM yang akan kita tuju itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, baik Pak. Ya. Yang lain? Silakan gimana? Yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Feti Fajriati. Nama siapa, Nek? Feti Fajriati, Bu. Oh iya, siap. Dari manajemen 6A, izin bertanya, apakah baik memulai usaha bukan karena kompetensi atau hobi, tapi karena ada peluang? Misalnya itu kayak kebutuhan pasar atau ada kelebihan uang dan sejenisnya. Bagaimana agar menjadi expert dan bisa membesar dalam membuka usaha itu? Terima kasih. Oke, bisa diulang pertanyaannya, gimana narasumber? Apakah tadi narasumber apa pertanyaan cukup jelas? Apa mungkin jelas, yang bisa menjawab ini ya. Pak Haji Yudikus ya. Pak Haji silakan. Putus-putus tadi, bisa diulang teh? Saya enggak ngerti. Diulang lagi pertanyaannya, Pet. Iya. Apakah baik memulai usaha
bukan karena kompetensi atau hobi, tapi karena adanya peluang gitu, Pak. Jadi kayak okay. kelebihan uang nih, kita membuka usaha. Nah, apakah itu baik apa enggak? Dan bagaimana agar menjadi expert dan bisa membesar dalam membuka usahanya itu? Oke, okay. Sip. Pak Haji, makasih, Peti. Pak Kus hilang? Ya, ada. Kedengaran suaranya, Pak. Peti, masa sih? Halo. Jelas? Ya. Peti jelas? Iya, Pak. Oke, okay. Buat Peti dan yang lain-lainnya membangun bisnis dengan segala aspek bisa ya. Kalau bisa ada kompetensi ya boleh, kalau ada keuangan boleh. Artinya mulai aja dulu dengan apa yang kondisinya sekarang ada. Kalau kebetulan Peti atau dan kawan-kawan kebetulan dikaruniai ada kelebihan uang, ayo silakan buka. Tapi misalkan nggak ada kelebihan uang, nggak ada masalahnya juga dengan pakai ide. Ya, jadi artinya mulai aja. Dengan apapun yang dipakainya atau apapun yang dimilikinya sekarang. Nah, supaya expert ini rumusnya sederhana, teman-teman. Kalau guru di sekolah itu dulu pernah bilang pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ya, nah sekarang banyak anak muda yang sudah banyak yang berhasil. Nah, makanya kalimatnya berubah, pengalaman orang lain adalah guru yang paling berharga. Belajar sama anak-anak muda atau belajar sama yang sudah expert. Untuk kita bisa melakukan yang namanya 6N tadi. Ada Niteni, Niroke, dan seterusnya. Supaya kita expertnya tinggal pakai copy paste. Ya? Cukup jelas, Peti? Nah, terus Pak, mau nanya. Kalau kita baru buka bisnis nih, itu gimana sih biar kita itu percaya diri gitu, Pak? Jadi kan kalau baru buka usaha, biasanya kadang suka mikir, ah takutnya nggak laku nih, takutnya gimana gitu. Jadi gimana biar ngilangin rasa nggak percaya dirinya itu loh? Percaya diri hilang apa? Kepercayaan diri nggak usah dihilangin ya. Biarkan aja kalau nggak percaya diri, biarkan aja itu ada ya. Susah ngilanginnya. Ya. Nah yang jelas tadi rumusnya mulai aja dulu. Nggak perlu. Tadi kan slide yang terakhir masih ingat kan? Nggak usah dengerin kata orang lain, jalan aja dulu. Pasti ada jalannya. Ya, Peti ya. Jadi kalau kita pikir kita bisa, kita pasti bisa. Tapi kalau kita pikir kita nggak bisa, kita juga nggak bisa. Jadi itu dua-duanya benar. Jadi kalau kita pikir kita gagal, ya udah pasti gagal. Tapi kalau kita pikir kita berhasil, udah pasti berhasil. Nah, tinggal Peti dan kawan-kawan pilih yang mana. Mau mikir gagal atau mau mikir berhasil. Karena dua-duanya bisa terjadi. Oke? Paham? Jadi lihatnya ke depan, Peti. Jangan lihat kiri dan kanan. Sekali lagi ya, kalau kita pikir kita gagal, kita pasti gagal. Kalau kita pikir kita berhasil, kita juga pasti berhasil. Dua-duanya benar. Nah, tinggal kita pilih pikir yang mana. Pikir gagal, ya udah gagal. Kalau pikir berhasil, pasti berhasil. Cuma tadi, memang butuh proses, nggak langsung jalan. Ya. Ada proses, ada jatuh, ada bangun. Orang nggak mungkin langsung bangun kalau nggak jatuh dulu. Ya, orang jatuh pasti ada proses yang namanya bangun juga. Oke, Feti, semangat? Iya Pak, semangat Pak. Ih, Fetinya menghilang. Ada okay. Pak. Ya, makasih Pak. Oh ada ya. Sami-sami. Oke. Okay. Ada lagi yang teman-teman yang lain? Kak, tadi tambahin dari Pak Dede dari apa yang Tohir tadi tentang kakak UK, apa tentang apa pendampingan di UKM. Benar, betul kata Pak Dede ya. Jadi teman-teman harus datang dulu ke lokasi ya. Ada proses observasi, ada proses yang namanya survei, ada proses namanya perkenalan dulu. Bahwa kita mau apa di sana ya. Jadi Anda harus melakukan yang namanya analisa dulu, SWOT dulu. Ya, karena masing-masing UKM itu biasanya kendalanya beda-beda ya. Nah, tadi secara umum sih ada yang punya kendala, katakan tadi tentang keuangan, bisa dibuatkan laporannya. Kalau dari sisi ini biasanya kalau ini bisa aja dari sisi marketing, dibuatkan aja media sosialnya. Tapi terkait media sosial biasanya kan harus ada konten. Nah, teman-teman juga harus bantu siapin kontennya, jangan cuma dibuatkan media sosialnya tapi nggak dibantu mempersiapkan konten isinya media sosial itu apa ya, sama aja bohong ya.
Jadi kalau dari sisi akuntansi tadi pelaporan keuangan, kalau dari sisi marketing ya tadi media sosial sekaligus kontennya. Ya. Jadi sekali lagi benar teman-teman harus datang dulu, survei dulu. Nggak usah jauh-jauh deh teman-teman. Kalau kita sekarang lagi ada mau apa namanya ada wabah dan seterusnya, lihat aja di tetangga kiri dan kanan yang punya usaha KKO apa UKM-nya. Nah itu aja di survei. Nah, siapa tahu teman-teman bisa bantu tetangga yang ada di kiri dan kanannya, ya. Atau yang ada di desanya lah di kampungnya. Iya, Pak. Ya, siap. Silakan Pak Didi, Bu Winda. Oke. Bagaimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan Bapak narasumber? Pak Didi gimana? Masih mau ditambahkan? Closing ya. Jadi teman-teman sekalian, ingat program KKU kami ini sebenarnya bukan program jangka pendek buat mahasiswa. Jadi diharapkan dari dengan program KKU ini tidak berhenti sampai dengan KKU kami selesai, usaha yang sudah dirintis dari awal, kemudian ikut setelah KKU selesai, ikut selesai. Nah, harapan kita dari Prodi, usaha itu tetap harus berjalan. Tinggal bagaimana pas keluarnya KKU kami itu sistemnya yang diperkuat nantinya. Jadi jangan sampai KKU selesai, ya ikut selesai. Ya, kayak tadi misalkan pertanyaan dari Peti ya, kalau udah merasa nggak percaya diri. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan KKU ini memaksa mahasiswa untuk percaya diri. Karena selama sebulan itu untuk melakukan usaha, baik pendampingan maupun usaha mandiri. Di sini hujannya mulai lebat ya, disertai petir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Haji, silakan untuk closingnya Pak Haji. Oke, buat teman-teman yang akan KKU, statement closingnya tetap semangat, tetap fokus ya, karena KKU ini adalah tadi proses teman-teman untuk satu langkah untuk menjadi cita-cita dari kampus ya, Anda akan menjadi pengusaha. Karena jujur, kedepannya proses untuk kompetisi bekerja akan sangat sulit. Terbuka peluang ketika teman-teman sudah belajar di KKU. Apalagi setelah KKU nanti teman-teman belajar kewirausahaan. Mudah-mudahan tambah komplit. Jadi sekali lagi, bisnis mandiri atau pendampingan sama-sama bagusnya. Kalau pendampingan, teman-teman bisa bantu mendampingi UKM-UKM yang ada di seputar rumah. Kalau bisa sendiri, ya berkelompok ya supaya teman-teman bisa eksis dan jangan berhenti cuma sampai di nilai. Itu aja. Terima kasih Pak Didi sama Bu Ina. Ya, sama-sama Pak Haji. Baik, itu tadi materi hari ini. Jadi mungkin cukup ya, tapi untuk hari ini kita akan tutup dengan suaranya nggak ada. Sesi foto-foto mungkin ya, Pak Yulikus. Hah? Baik, mohon maaf tadi suaranya nggak kedengar. Jadi untuk sesi terakhir, mari kita sesi foto-foto ya, tapi harus izin dulu sama Bapak Yulikus. Kira-kira Bapak, kalau kita mau sesi foto-foto untuk dokumentasi. Kameranya nggak aktif semua ini, Bu, anak-anak. Boleh. Teman-teman kameranya nggak aktif. Kameranya diaktifin dulu semua, teman-teman. Gimana, coba? Oke. Saya mau lihat dulu. Oke. Oke, ini ada berapa sesi nih ya? 3 sesi ya. Oke, sesi yang pertama ya, tahan nih dari mulai Iham sampai dengan Melawati, tunggu ya. Yang lain yang belum buka, ya ini ya, DL ya, derita lu ya. 1, 2, 3. Oke, sesi pertama, tunggu, saya pindahkan dulu. Sesi pertama. Oke, sekarang sesi yang kedua. Sesi yang kedua dari Bulan sampai dengan M. Sahrul. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Saya masuk sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga dari mulai Hasanuddin sampai Rita. Oke, tahan.
Senyumnya mana nih? Oke. Sebentar, Ibu. Oke. Sudah, Ibu? Sudah, Bu Indah? Sudah semua terfoto? Bu Indah. Udah. Oke, sorry. Baik, karena kita sudah sampai pada acara terakhir, marilah kita akhiri acara kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Demikianlah acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen ya. Isi absennya. Silakan diisi absennya. Jangan lupa ya, absensinya diisi ya. Itu untuk keperluan pembuatan sertifikat sekaligus untuk absen kehadiran untuk mata kuliah saya yang 6C ya. Dan yang 6A untuk yang mata kuliah Pak Akif. Sudah, Pak. Baik, Pak. Ya.